Halo. Halo semua, apa kabar? Asik. Udah Hujan ada kok. yang join ya. Hujan nggak kok? Halo, Hujan bener. hujan. Iya, gelap banget Lebet sih. lo sini. Gelap Meledak banget. lagi. Oke, selamat siang semua. Apa kabar? Selamat siang menjelang sore. Ada Bet, ada Ira, ada Karolin, Joe, dan Pak Handoyo lagi masuk. Oke. Apa kabar semua? Kita sambil menunggu tokoh aktor utama kita ya. Mbah Robi. Dia sudah berjanji, dia sudah bilang nanti agak telat, jadi sekitar 3.15 atau 3.20. Sedang menunaikan sholat dulu. Nanti beliau akan mampir dan akan sharing hari ini. Beliau akan sharing hari ini tentang apa itu ketakutan ya, dan atau fear ya. Ketakutan akan menyebabkan akan menimbulkan macam-macam gejala dan penyakit psikosomatik ya. Psikosomatik, jadi banyak banyak ternyata banyak penyakit yang disebabkan oleh kondisi-kondisi mental dan psikis kita. Nah, dan bagaimana beliau akan mengajarkan bagaimana mengatasinya. Ya. Sambil kita menunggu, kita boleh ngobrol-ngobrol, saling ngobrol. Bro Dadi, hujan nggak di sana? Bukan hujan lagi. Biji juga basah nih. Bukan. Oh ya, artinya rata dong ya? Rata. Tadi, rata loh artinya hujan. Pando ya? Hujan gede. Pak Indo sama Albert kan deket ya, artinya sama dong. Oh, emang Pak Handoyo di mana tinggal? Puri. Oh, Puri. Puri Bugar. Hah? Puri Bugar. Dengeran, ya? Suaranya pada kecil. Puri apa? Puri Bugar. Belakang. Puri Bugar deket mana ya? Kok lupa. Oh, malah deketan aku. Deketan saya. Suara kecil ya. Iya, suaranya, suara Pandonya kecil, suara Albert juga kecil. Masa? Ini punya lu juga kecil, bro. Kenapa ya? Hah? Sekarang gede nggak? Suara gue kecil, bro. Iya, ini gue harus sampai kuping, harus itu apa, harus ke kuping gitu loh. Headset nggak bawa lagi, gue lupa. Oh, suara gue kedengeran nggak, Bet? Jelas, gede banget kok. Jelas. Gede ya? Suara gue kecil ya? Suara gue kecil emangnya kok? Agak kecil dari biasanya. Masa? Iya. Ayo. Orang pemain kecil, suaranya agak jelas. Emang gara-gara hujan gitu? Olin, ya. Hujan nggak? Kapa Gading? Sekarang? Uh-uh. Deras, oh, udah berhenti. Deras ya? Oh, udah rata lo artinya? Ya? Rata lo artinya hujannya? Ya. Ini semua, iya, ya. Ini deras semua lagi hujan. Di sini. Pakai geledek lagi soalnya. Nah, itu juga juga itu. 203, 204, 205. Iya. Si Olin masih kantor ya? Eh, kantor kamu di mana sih? Cikarang. Oh, iya. Cikarang. Oh, Cikarang juga hujan. Terus. Patah loh. Bro. Tuh, geledek kan? Kedengeran nggak? Udah berhenti di sini. Iya. Oh, udah berhenti malah di situ. Iya. Ke sini. Roman. Iya. Oke. Bet. Bikin live di network number one dong. Bro Mike. Yes. Kenapa, Dad? Itu kalau lu setiap live lu bisa kasih judul enggak biar jadi gua enggak keder pasal aja. Iya. Jadi gua bingung. Karena ada beberapa grup juga yang live juga, jadi otomatis bisa sih cari, cuma scrollnya terlalu panjang gitu loh, bro. Ya. Oke. Okay. Kalau si misalnya kayak Robi hari ini judulnya ya by Robi atau apa gitu judulnya ya. Gitu. Jadi lebih enak nyarinya kayak Niken ya. Kemarin tiba-tiba si Niken doang, cuman muka Niken doang. Jadi kita hafal-hafal yang untuk ulang karena posisinya kan kita kadang suka putus di tengah jalan, nggak ikutin lagi. Siap. Tema ya, topik kecil ya. Iya, cuman kalau misalnya masih sedikit sih masih enak, bro, nyarinya. Cuman kalau banyak begini mah,
Apalagi lu streamingnya jam 3 kan masih mending lah. Nanti lu campur Facebook, nanti campur Zoom, nanti Facebook. Jadi gua, apalagi lu suka putus-putus kan kalau malam-malam kan. Yeah. Jadi yang putusnya kita lihat lagi ini yang mana nih. Kadang yang di Facebook itu sudah pasti stream backup. Bukan stream backup ya, maksudnya stream yang kalau orang kalau kita cuma mau nonton di jalanan atau apa gitu. Kalau Zoom memang kita bisa yang interaktif. Yang tapi semuanya ke-record di sana. Yang tanggal 4 tuh yang di Facebook kan ada yang di tengah tuh yang putus tuh. Itu masih ngegantung juga di situ. Video udah rusak sih sebenarnya yang gue lihat itu yang kan lu ada gue perhatikan pertama keduanya putus sampai malam kan, yang ketiganya nah yang keduanya ini yang agak jelek bagi gue, jadi itu masih campur juga di situ gantung video lu. Oke. Gue rasa di itu yang di Sys Define atau yang di HDTX? Yang tanggal 4 itu yang tanggal HDTX 4 yang malam belum? Yang HDTX. HDTX ya. Yang HDTX yang fundamental kali. Nah, yang HDTX yang fundamental. Yang punya abet ya, bukan ya, punya abet bagus. Yang HDTX yang fundamental itu yang satu, yang pertama memang pakai. Yang keduanya yang online itu dihapus aja. Kayaknya udah gua hapus kok. Udah dihapus itu. Waktu gua lihat ya, cuman pada saat gua lihat masih ada, cuman pada saat diklik ya, katanya udah karena itu ngegantung. Makanya nah pada saat koneksi itu jelek karena pakai di studio ini jelek, nah maka itu gue terusin sehingga selesai itu yang di Facebook yang otomatis upload streaming di Facebook di delete, di upload yang full versionnya, yang jadi yang bagian dua itu kan ada full versionnya hasil dari rekaman tapi dari hasil upload. Offline punya kan? Ya jadi backup. Ya, yang juga. Aspek ya, kalau nggak salah aspek gambar pertamanya deh. Iya, betul. Nah, itu mulai dari sana. Gue suka nge-backup. Gitu. Masalahnya kadang kalau gue sampai di rumah gue nonton lagi, gue nggak pakai Facebook. Jadi gue cuma mainnya main offline. Jadi enak nontonnya. Oke. Jadi gue hafal lah. Oke, sip. Jadi kalau lo hilang, masih ada gue, bro. Besok jadi sharing dong. Hah? Besok jadi sharing dong. Jangan dulu lah. Gua belum lagi prepare. Iya, enggak pakai prepare, cerita aja tentang mau ceritain soal kematian lebih seru. Jadi gua lagi ingat-ingat masa lalu, nanti gua bikin ininya dulu makalahnya. Okay. Jadi kapan? Kemis sama Jumat. Kan Butin lagi sibuk nih katanya hari ini sama besok. Jadi ditunda dari dulu. Dari yang udah ready lah. Nanti gue bikin beberapa ini juga lah. Pasti tenang lah, gue isi lah. Cuman gue lebih condong ke kematian, lebih enak ngobrolnya. Asik. Nyambung sama Olin. Ya, karena posisinya kan yang gue bilang. Ini belum mulai kan? Belum. Ya, tapi udah direkam. Kematian itu gue dapetnya dari pengalaman aja nanti. Paham. Pengalaman hidup sendiri itu bukan dari mana-mana. Oke, sip. Mantap. Kan udah mati. Ya kan lu sudah pernah terbang kemana-mana kali. Ya gua terbang jalan di air aja gua hebat tadi. Hai, Debbie lagi masuk. Wih, si Handoyo benar-benar rajin ya. Han. Apa? Lu jangan diem-diem aja lu kayak itu lu kayak pendeta lagi mau ceramah model lu. Dengar kupu-kupu. Suaranya kecil. Hai Debbie. Aduh gedein lagi. Kecil, iya ya? Pada kecil. Ini petirnya kenceng banget nih. Gledek sama petirnya kenceng banget. Siapa? Gledek sama petirnya kenceng banget di sini. Iya, petirnya kayaknya. Petirnya kayak kenceng. Kayaknya gua tuh nyambet lu, Bet. Hah? Ya. Gua nutup ini dulu ya, apa tutup jendela, tutup pintu dulu, gila. Serem banget di sini. Lu pakai helm, Bet. Bet. Hah? Tiap hari di network number one dong. Apa kayak ringan-ringan kan banyak tuh.
Facebook, advertising, IG atau apa kayak. Mau Zoom kayak gini juga kok. Bentuknya. Iya, apa kayak itu serah. Tuyu. Jam? Apuyu, lu yang ngatur lah. Tapi yang bosnya. Tapi jangan tabrakan sama ini dong. Iya. Kalau enggak kita selang-seling gitu loh. Atau kalau enggak ya dua kali seminggu dulu gitu. Boleh. Ntar aku bikinin teman dulu ya. Sebentar aku tutup pintu dulu nih. Tutup pintu sama jendela dulu, serem banget di sini. Bener, asli. Ini petirnya kayak mau masuk ke rumah. Gede nih. Enak ya kayak gini ya. Kenapa? Ya setidak-tidaknya masih bisa ngumpul, ngobrol. Oh iya dong. Jadi istilahnya juga masih inilah. Masih aktif, connecting. Vakum. Masih connecting. Yeah. Ya kan kita kelas-kelas masih jalan. Yeah. Masih jalan. Makanya ini ya cuman kan memang ada waktu lah. Perlu waktu untuk apa, remodeling. Dari yang tadinya offline ke online, materi-materi juga kan. Cuma kalau di VB langsung ya, langsung jalan juga ya. Tadi gua buka, di VB on juga ya bro ya. FB on langsung. Dan ini langsung ya. Kita punya. Gue salah buka, gue lihat ke VB kok. Lagi live, oh ternyata di Zoom ditulisnya. Ya udah gue lari ke Zoom. Ya, betul. Jadi apapun yang di kita di Zoom yang ini, itu pasti live streamingnya ke Facebook juga. Jadi teman-teman di Facebook yang antara yang nggak install Zoom atau punya kesulitan login ke Zoom, ya silahkan. Atau memang nggak mau, cuma mau lihat pasif aja, nonton pasif aja, ya silahkan di Facebook. Atau mau nonton nanti-nanti, nah itu pun bisa di Facebook. Kadang kan kalau kita masuk ke Zoom, materi yang tadi-tadi kan hilang semua kan? Kita harus ngikut dari misalnya sejam lagi gitu kan, ya dari situ. Kalau dari Facebook itu bisa putar dari awal. Iya. Sambil ngikutin ngejar ke belakang. Gitu. Enak sih, kayak gini nih konfigurasinya udah oke sih gitu loh. Presentasinya iya, udah juga bagus, udah bisa kelihatan kan. Nih, gini. Udah bisa diganti-ganti, asik lah. Model-model kita udah cukup oke lah. Ando ya, rekotan lu dijual aja udah nggak laku Han. Hah? Rekotan lu tuh yang Sony lu jual aja udah nggak laku, udah nggak kepake. Bodoh. Pak Ando ya suaranya nggak masuk kayaknya. Tapi kenapa ya? Itunya kali colokannya ini nggak? Nggak ini nggak? Kalau ini itu nggak coloknya? Ini pakai apa? Pakai mikrofon atau nggak pakai mikrofon ya? Pakai apa sih? Pakai display punya mikrofon. Oh. Pakai Mac Mini terus pakai display di Mac juga. Nah, pakai Mac Mininya coloknya ini nggak? Nggak pakai colokan, langsung ke ini ke monitor. Oke. Okay. Ya, tadi saya mau ambil note video mic pro tuh, anak saya lagi meeting, ngomel. Iya nggak. Ya, ini volume settingannya pakai apa? Windows atau Mac? Volume apa? Volume ininya mikrofonnya? Mikrofonnya udah maksimum nih. Maksimal ya? Heeh. Ya udah. Oh, mungkin kurang jauh aja. Kurang dekat aja tadi kejauhan kali. Harus ngomongnya dekat-dekat. Kayaknya sih ada salah. Kemarin kayak lebih intim. Kalau suara saya bulat ya? Bagus ya? Kalau di handphone kecil. Ini udah di setting soalnya dari tadi. Dari hari pertama udah harus testing. Ini terpaksa harus pakai earphone ini. Kalau enggak geledeknya susah, bro. Ini gua enggak bawa susah nih. Apanya? Kalau enggak bawa earphone susah, gua aja harus menempelin di kuping ini. Oh iya, karena ini kan suara lagi hujan ini sama nih, makanya aku pakai earphone. Aku pakai earphone kan. Tadi gua mau suara ininya kena ikut Zoom suara hujan tetangga. 90 orang full. Pokok masih ramai ya itu ya? Pada tadi. Enggak, tadi tengah-tengah masih ramai ya?
tadi gue mau ikut yang itu seminar lain lagi bro, 90 orang. Wow. Terus ditolak gara-gara udah full. Iya, 90 orang. Orang di Zoom. 100 orang sih, Mas. Batasnya 100 orang sih. Ya, cuman di batasnya 90. Dia bayarnya 1,7. Gue baru mau ikut, gue pikir. Gue bilang ya ntar gue mau tampar. Eh, tiba-tiba dia kabarin udah gak bisa karena udah full. Dia bilang, buset, gue bilang. Cepet amat, 90 orang. Asik banget tuh. Ya. Terus akhirnya udahlah, gue bilang gak apa-apa lah. Dia juga rekod sih sebenarnya. Dia bilang, jadi akhirnya ya udah gue bilang gak jodoh lah, gak apa-apa. Gue bilang next time aja lah, gue bilang. Tentang apa? Ya macam-macam ya, ada hipno lah, ada loa lah, ada cikung lah, dicampur-campur sama mereka. Cuman gue mau tahu aja, gue pikir ya udahlah iseng-iseng di rumah nonton. Cuman dia cuman 1 jam, gue bilang buset 1 jam lah, ini mah demo, gue pikir-pikir. Ya kalau campur-campur 1 jam mana bisa apa-apa dong? Iya, makanya si Lina udah prediksi, jangan-jangan masa lu belajar satu macam cuma satu jam dari jam 7 sampai jam 8 mana mungkin. Jangan ngecap lagi ntar. Nggak apa-apa, lu masuk di sana lu ngajarin astrologi mandi satu jam bayarnya 2 kali lipat ya. Kan bisa tuh. Ngajarinnya gampang, ngajarinnya cara masuk ke hdtix.com, cara buat login dan password. Habis itu Anda explore sendiri kan bisa tuh. Komplit. Bu Debi, jangan bengong. Suara aku kedengeran nggak, Deb? Kedengeran kok, kok. Jelas. Jelas ya? Suara kalian yang tiba-tiba ngecil loh. Bu Debi. Ya. Kantor pos tutup terus ya, gue nggak bisa nyalainin tugas loh. Lo ya, pakai Gojek aja kenapa sih? Ini gue ada orang-orang gue mau ngirim bukunya Bu Ayu yang punya lu bro, bukunya. Iya, pakai Gojek aja kenapa? Pakai Gojek aja kenapa? Tuh masih tutup tuh. Bukan, pakai Gojek aja kenapa? Kan jauh dia mereka rumahnya. Iya, nggak apa-apa kali. Titiki atau JNE di Harko gue tutup. Nggak apa-apa kali Gojek. Gojeknya kan bisa naik ke ruko lu, ke toko lu kan. Belum mereka mau, cuman si Bu Ayu kemarin nyaraninnya pakai pos aja dibilang. Pakai apa aja boleh sih, Pak. Udah pakai. Atau kan kalian kan berdua deketan kan rumahnya? Deket. Jadiin satu aja, bro, pakai Gojek. Iya, gua juga kemarin udah bilang sama Bu Ayu, lu mendingan daripada buku rusak gue bungkus kayak begitu kan, itu covernya bagus udah gue bikin. Takutnya penyok, gue bilang kalau gue pakaiin ekspedisi mendingan ngambil aja pakai Gojek, gue bilang Bu Ayunya. Iya. Bilang, atau aku ambil aja pakai Gojek ya Pak, aku sama Ayu punya. Iya, boleh. Tuh janjian tuh. Ini aku kasih alamatnya ya. Iya, atau aku yang pesan Gojeknya, aku minta alamatnya kode dia aja. Iya. Suruh naik ke atas tuh ke saya, Bu. Jadi saya udah bikin bagus-bagus. Nih bukunya udah saya plastikin. Rapi ya. Yang di kode di foto itu kan ya? Iya, yang Gen K itu loh. Sampai saya masuk naikin ke atas takut lecek kan. Itu covernya kan cover hard cover. Kalau si Buja, si Bro Mike punya itu kan soft cover. Iya. Saya sampai saya simpenin sampai takut gitu loh, ini kan lumayan udah bagus-bagus. Boleh kok, ntar aku japri ya. Iya, japri nanti Bu Debi kapan hari apa nanti kasih tahu ya kalau udah pesenin Gojek ya. Iya. Nih tuh lihat ya Bu Debi. Nih Bu Debi lihat sebentar. Wih, gile. Wih, rapi loh. Wih, ada bookmark. Tuh, saya udah bungkusin, takut kotor. Lu ngomong-ngomong jualan apa sih, bro? Plastik-plastik segala ya? Oh, gue udah jadi minimarket apa aja, bro. Masalahnya permintaan orang sini kan gue sendiri di sini. Oh. Jadi dulu kan sebenarnya gue kan jualnya komputer, terus kemudian gue move on ke, gue pikir packing aja lah. Lama-lama orang-orang sini suruh gue siapin softtek juga, bro. Jadi lu pakai sendiri gitu? Ya, untuk bikin hati, bro. Kan lu mau, bro. Wah, apa sih itu?
Oh, ya ampun. Lalu siapa tahu lu mau jadi masker lebih murah meriah. Tahan juga itu ya. Ya akhirnya ya udah jadi minimarket apa aja gue berjual karena permintaan orang karyawan sini dia bilang daripada gue jauh-jauh beli mendingan lu siapin aja deh apa yang gue sampai dia minta gue siapin ember sapu pel buset gue bilang gue gudang gue nggak muat gue bilang iya bro benar ini waktu yang baik nih harus hari Minggu kan lu libur dong iya kenapa. Nah, kita buat tour ya. Tour apaan? Tour ini, tour museum. Hah? Kalau keadaan begini lu bikin tour? Tour museum bukan, itu lo, koleksinya lu lo. Berantakan rumah gue, entar besok-besok kalau gue... Iya, ini dirapi-rapin dikit, cuma difoto. Lihatin. Gue banyak, Bang. Iya dilihatin barang-barangnya gitu loh, koleksinya nah, apa kalau, gitu kalau loh. Kalau di toko cuma nanya ada ini doang nih, gua kasih lihat. Tuh kan waktu kemarin kan kita lagi mau buat virtual museum itu kan nggak jadi-jadi tuh, gitu-gitu tuh lah. Kan dibaliknya kan ada cerita apa gitu loh, kan bisa ceritain itu bagus banget. Sama ini bro. Tuh, ya nggak tahu, gua kan nggak tahu apa. Ayo ceritain dong. Ayo ceritain itu apa dong? Ini sambil nunggu nah, Robby nih. Ini. Nih kayak nih macam juga gue dapet macam Olin pasti banyak nanya nih ntar pengen tahu deh apa tuh apa itu gue nggak ngerti kelihatan pak kasih tahu namanya kelihatan. Apa iya kelihatan tapi kan kita nggak tahu namanya gitu loh lu kan asumsi orang semua orang tahu namanya apaan tuh bro dildo ya ada namanya dildo ya emang koleksi ya apa itu buat apa dildo. Dari dildo, mana ya? Buat apa yo diceritain dong. Pentong-pentong. Alah, lo kok disimpen lagi sih? Nah, kalau di rumah lebih banyak lah. Nah, iya makanya hari Minggu ya. Hari Minggu ya. Kalau yang di gudang ada tuh semar gede. Nah, semar gede. 200, kurang lebih 200 kilo. Wow. Buset, 200 kilo. Orang boleh bisa ngangkat. Tuh, yang dia tuh banyak. Koleksi begitu bisa jadi museum sendiri. Makanya dari ya, 2019 tuh sebelum ada yang sibuk-sibuk banjir sama COVID ini, kita tuh udah rencana sebenarnya bikin museum virtual. Jadi itu difoto-fotoin, divideoin, dijadiin ini. Bahkan ada rencana dibawain sebagian koleksinya tuh ke Ayo Kopi kemarin. Buat pameran. Barang antik. Iya. Belum gue bersihin banyak bro di bawah-bawah itu aja sampai ya iya makanya sampai babak belur gue kadang bersihnya. Ini si Robby kemana ya? Udah 3:30 kok belum muncul? Si Robby ini menghilang malah justru yang ngisi acara ketiduran lagi entar. Ando ya lu isi acara dong Han. Apa? Acara atau Kenzo-nya kayak, Pak Kenzo? Itu nggak apa soal dogi kayak apa kayak cara-caranya trik-triknya. Iya boleh juga loh. Apa-apa bro? Kan lu kan lagi dikontrak sama Dogfood kan? Itu anak gua. Ya nggak apa-apa namanya. Nah, bintang utamanya udah datang. Nah, halo Pak Robby. Lalalala. Koneksinya putus. Nah, putus. Hujan nggak di Pandok Indah? Belum suaranya belum tuh. Suaranya belum connect. Suaranya belum connect. Bro Robby, suaranya belum connect. Kayaknya harus pakai ini ya, pakai headset baru bisa connect. Ah, baru. Oke, unmute. Oke. Hai. Dari tadi mau masuk nggak bisa-bisa ini, kayaknya berat kayaknya. Oke. Hujan nggak di sana? Hujan di sini. Wes, rata ini benar. Lagi, hari ini rata semua lagi hujan. Lagi geluduk kayaknya. Iya, sama. Ini juga geledek-geledek semua. Jadi artinya, sinyalnya rata. Kayaknya
agak-agak mudah-mudahan nggak keputus ya. Kalau nanti sinyalnya agak putus-putus, semua matiin videonya aja. Semua matiin video, pakai audio aja. Nggak apa-apa. Jadi tetap. Nggak apa-apa. Tapi ini... butuh ini juga ya, karena butuh visual juga, butuh di... Butuh apa? Nanti ini ya. Suaramu putus-putus, bro. Prakteknya butuh dilihat untuk terapinya, ya. Oh, up to you. Ya, you amatur. Ya. Oke. Aku ikut aja. Kita mah ikut aja, nurut aja. Iya. Siapa aja nih yang gabung nih? Banyak. Hampir 2000 ya? Anak. 1900 lebih lah. Enggak kelihatan juga banyak, Mas. Itu dia. Yang enggak kelihatan ya? Oke. Yang dilihatnya boleh sama yang gitu-itu tuh. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang berat tapi dengan santai. Pas, udah mulai ya, Bro ya? Oke. Oke, teman-teman, kita mulai dengan santai aja dulu, santai. Yang sangat khusus dari Bro Robizal dari Klinik Hipnoterapi Pondok Indah ya. Jadi kalau mau tahu lebih banyak tentang hipnoterapi Pondok Indah bisa ke ini yang di belakang nih ya. Ini yang di belakang ini nih. Kelihatan ya. Klinik Hipnoterapi Pondok Indah ya. Ini juga ada daun kelor nyonya dari nyonya. Teh daun kelor ya. Nah, ini juga ya. Oke. Ini silakan juga search Robizal Hipnoterapi untuk channel YouTube-nya ya. Itu banyak sekali video-video bagus untuk teman-teman dari mulai organite, dari mulai psikologi, psikoterapi, macam-macam ya. Sampai ada ini enggak? Ada EMC. Nah, macam-macam ceritanya ya. Pokoknya antara dunia nyata dan dunia tidak nyata itu semua ada di YouTube channelnya Bapak Robizal Hipnoterapi. Ya, itu diketik itu nanti muncul di YouTube-nya. Atau ke jakartahipnoterapi.com. Jakarta minus Jakarta des minus ya hipnoterapi.com. Nah, itu website-nya spesial dari Bapak Robizal Hipnoterapi ini. Website-nya sebenarnya langsung ada banyak. JakartaHipnoterapi.com, yang satu HipnoterapiKesehatan.com, yang satu GeomensiAbundance.com, yang satu nama hoki WordPress.com. Wes, gile. Jadi komplit banget ya yang ditawarkan. Jadi, ya. Jadi one stop. Begitu jadi datang, apa? Apa masalah Anda? Ya. Nanti kita besok-besok kita mungkin bisa membahas geomensi ya dari Bapak. Bisa. Tetapi itu ini siapa nanti aja? Di hari yang lain. Hadir. Oke. Yang hadir kasih hai dulu dong. Siapa aja? Halo. Halo, siapa lagi? Halo, Bro Robi. Halo. Siapa aja tuh? Mudah-mudahan nggak keputus ya pas lagi ada. Sorry, gua kalau di Zoom yang penting. Kalau teman-teman di Zoom pada saat putus, login aja lagi nanti nyambung. Dan yang jelas masuk yang tadi, di rekaman yang di Facebook tetap nyambung, tetap login. Masuk tadi soalnya agak nge-lag ya, masuk keluar lagi bisa ini. Agak sulit. Oke, jadi topik hari ini sekali lagi tentang ketakutan. Ketakutan pertama atau fear. Topik hari ini adalah ketakutan, fear, bagaimana mekanismenya pada tubuh dan pikiran kita. Oke. Lalu psikosomatis, ya. Psikosomatis termasuk anxiety, tapi banyak yang kesana, termasuk GERD. Lalu kita mencapai akhirnya nanti solusinya, yaitu somatic mind therapy. Somatic mind therapy ini sebenarnya dibuat oleh guru saya, Pak Yan Nurindra. Ini sumbangsih beliau, almarhum, untuk menyelesaikan masalah-masalah psikosomatis atau apapun dengan cara mudah, self-therapy ya. Gitu ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Udah kenal semua kan? Belum.
saya Obijal. Sebelumnya 7 tahun ini saya mendalami hipnoterapi klinis dan membuka klinik hipnoterapi di Pondok Indah. Sebelumnya saya sudah belajar hipnoterapi dan hipnosis, tapi nggak diaplikasikan karena belum buka klinik. Lalu saya juga narasumber berbagai media, termasuk narasumber dari media televisi swasta. Cie. Ada beberapa. Tuh, di belakangnya itu ada itu tuh dari Silet. Iya. Ada dari RCTI, ada dari Trans TV, ada dari IN TV. Kemarin sayang Metro TV nggak ngundang. Ya, pelat. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu ketakutan, bagaimana mekanismenya dalam tubuh kita, supaya kita mengenal kenapa sih ketakutan ini muncul, supaya nanti ada jawabannya terhadap hal ini. Begitu Anda melihat ketakutan ini hanya sebagai sebuah self-defense mechanism dari otak. Jadi, ini cuma reaksi kimia dari otak. Oke? Oke. Pertama, tubuh kita sebenarnya menerima hal dari luar itu melalui indera kita semua yang kita sebut fakok ya. Fakok itu visual, auditory, kinestetik, olfactory dan gustatory. Visual itu penglihatan, auditory itu pendengaran, kinestetik itu perabaan, olfactory itu penciuman, atau gustatory itu lewat lidah, lewat makanan apa yang kita rasakan lewat lidah. Nah, bagaimana mekanisme rasa ketakutan atau rasa emosi apapun terjadi pada diri kita ya? Pertama, semua yang ada di luar sana diterima oleh indera kita, yaitu tadi fakok tadi, diterima lewat penglihatan, diterima lewat pendengaran, lalu langsung ditransmisikan ke ada kelenjar namanya di sini, ada dua yang datang sini, satu kelenjar hipotalamus dan kelenjar talamus. Di bawahnya, di sampingnya itu ada namanya amigdala. Nah, fungsi dari talamus ini adalah, sebenarnya hipotalamus dan talamus ini adalah pusat dari kerja sistem endokrin tubuh yang sebenarnya semua punya, dia responsible memberikan semua hormon, memerintahkan hormon yang di tubuh ini semua. Nah, bagaimana ceritanya? Semua rangsangan yang dari luar ini muncul diterima dalam diri kita. Pertama, misalnya contohnya dari penglihatan, pendengaran, apa yang kita lihat itu diterima oleh namanya ada kelenjar amigdala. Amigdala ini sebenarnya kelenjar ada di dekat batang otak. Itu hanya sebesar biji almond, amigdala namanya. Itu berasal dari kata almond, ya hanya sebesar biji almond. Dan di situ diterima oleh amigdala dan sebagian diterima oleh kelenjar talamus dan hipotalamus tadi. Dari penglihatan, dari semua reseptor yang tadi semua indera kita terima, itu dioleh oleh amigdala. Amigdala ini adalah pusat segala emosi dalam tubuh kita, ya. Apakah itu rasa cinta, rasa takut, rasa suka, rasa benci, itu semuanya diterima oleh amigdala lewat neurotransmitter, reaksi kimianya. Diterima oleh amigdala, setelah amigdala diterima, lalu amigdala ini melempar informasinya, emosi ini melempar informasinya ke bagian otak namanya cortex. Ini bagian data internal movie kita semua. Ini cortex ini dari semua pengalaman hidup kita pribadi sepanjang hidup kita, ya. Setelah diterima di amigdala, dilempar ke cortex bagian data kita, lalu dicerna oleh namanya prefrontal cortex yang ada di depan kita. Ini bagian pusat kita untuk menilai, ya,
mencocokkan, menilai apakah ini sebuah ancaman atau tidak dinilai oleh otak kita bagian depan. Lalu dilempar kembali ke amigdala di sini. Setelah dicocokkan berapa file-file yang ada dalam pikiran kita, oke, okay, amigdala ini kasih respon apakah yang terjadi di luar dari tubuh kita ini adalah suatu ancaman, ya, gitu ya. Jadi diterima, amigdala ini langsung mencocokkan dengan data di korteks kita, lalu diolah apakah ini sebuah ancaman, misalnya ada suara gledek ya, mungkin dalam pikiran dia mengolah data, ini gledek ini ancaman atau tidak, atau misalnya ada suara atau ada penglihatan tabrakan, ini langsung diterima oleh amigdala, dilihat ini sebuah ancaman atau tidak, ya setelah diterima dari visual, auditory, kinestetik, olfactory dan gustatory, amigdala ini melempar sinyalnya ke bagian namanya thymus, talamus. Ini adalah kelenjar talamus, dilempar ke kelenjar talamus. Dari amigdala itu mencocokkan apakah ini perlu direspon sebagai suatu ancaman, dilemparlah ke kelenjar namanya talamus. Nah, dari kelenjar talamus ini, ada sebelumnya saya terangkan dulu, hipotalamus itu ada di bagian batang otak, dekat batang otak paling atas. Kalau misalnya Anda tahu gambarnya Mesir kuno, gambar kayak Eye of Horus, itu seperti itu bentuknya. Hampir mirip seperti itu. Eye of Horus itu sebenarnya bagian otak limbik tengah kita. Itu ada kelenjar namanya hipotalamus dan talamus. Itu kalau misalnya mau melihat bentuknya seperti apa, kurang lebih di Eye of Horus bentuknya kurang lebih seperti itu. Dari kelenjar talamus tadi, lalu melempar semuanya ini, apakah ini sebuah ancaman? Apakah yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Apakah hormon yang perlu dikeluarkan di tubuh kita di sini? Dari kelenjar tadi, talamus tadi, dilemparlah lewat susunan saraf tulang belakang ke namanya kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal itu adalah, kalau Anda tahu ginjal, ada dua buah di situ, bentuk ginjal kita, kelenjar adrenal itu ada di atas dari bagian dari ginjal kita, di keduanya. Ya. Dari keduanya itu, dilempar ke kelenjar adrenal namanya, yang ada di ginjal, bagian atas ginjal. Nah, ginjal ini, karena dapat laporan dari kelenjar talamus tadi, dan dapat laporan dari tadi amigdala tadi, maka diterima, ya, apakah ini sebuah ancaman? Apabila itu sebuah ancaman, maka kelenjar adrenal tadi mengeluarkan satu bentuk hormon namanya adrenalin. Ada tiga hormonnya. Ada adrenalin, ada norepinefrin, ada kortisol. Nah, masing-masing fungsinya adalah kelenjar adrenalin itu adalah mengatur detak jantung kita dan mengatur tekanan darah kita. Ya. Sama dengan bekerja sama dengan hormon norepinefrin. Jadi di sini ada hormon adrenalin yang mempercepat detak jantung kita. Kalau kita merasa terancam, detak jantung kita langsung terpompa lebih kuat dan tekanan darah jadi lebih tinggi di situ. Ini bekerja sama dengan norepinefrin. Dan yang ketiga adalah kortisol. Pada saat kita merasa terancam, hormon yang dilepaskan oleh kelenjar adrenal adalah kortisol. Apa fungsi kortisol ini? Kortisol ini adalah fungsinya melepaskan glukosa kepada tubuh kita. Melepaskan glukosa kepada tubuh kita karena dalam kondisi kita terancam, kita membutuhkan asupan bakalan energi, yaitu berupa glukosa yang nanti akan diolah sebagai tubuh sebagai tenaga tentunya. Ya, makanya di sini ini adalah sebuah jawaban buat Anda yang mungkin saja yang gemuk, ya, yang gemuk, yang stres. Ini akibatnya dari hormon kortisol ini mungkin ya. Pertama, hormon kortisol pada saat kita merasa terancam dia melepaskan glukosa ke tubuh kita.
glukosa yang nggak kebakar ya disimpan jadi lemak. Jadi dan karena kita kortisol ini menyimbolkan hormon tadi, otomatis asupan kepada tubuh kita, kita diberikan sinyal untuk ayo kita makan. Ya, ini karena hormon kortisol tadi. Ya. Dan di sini melepaskan tadi renja adrenal melepaskan kortisol, yaitu hormon yang membuat kita butuh asupan energi di situ, ya. Ini yang perlu dicermati ya. Dan di sini dari ketiga tadi hormonal yang bekerja sama di kelenjar adrenal ini, kelenjar adrenal tadi ada tiga apa? Pertama adrenalin, yaitu membuat kita degup jantung lebih cepat, membuat tekanan darah lebih tinggi, mengatur tekanan darah, lalu norepinefrin, lalu kortisol. Oke. Dan di sini semua hormonal ini ya, ini bergerak semua secara simultan ya. Diterima data, diolah sama amigdala, dilempar lagi ke cortex dan neocortex, diolah lagi pendataannya di prefrontal cortex, dibalikan lagi ke amigdala, lemparkan lagi ke thymus, ke kelenjar talamus, kelenjar talamus, lempar lagi ke kelenjar adrenal di situ. Nah, dari kelenjar tadi, ini namanya yang kita yang kita sebut sebagai yang orang bilang sebut ini hormon ya kecemasan ya. Sebenarnya hormon ini enggak jahat ya. Semua hormonal itu pasti berfungsi baik pada tubuh. Namun kalau bentuknya kebanyakan tentunya akan menjadi ya jadi bisa jadi toksik buat tubuh gitu ya. Apapun yang kebanyakan adalah bisa menjadi ya menjadi toksik. Ya. Dari sini dari tadi ada tiga hormonal ini yang dikeluarkan oleh kelenjar tadi adrenal, itulah yang menjalar di seluruh tubuh kita, ya. Entah ke jantung jadi deg-degan, entah ke tangan, entah kepala, entah ke pundak, entah kemana, entah ke lambung, ke perut. Ini yang hormon ini yang bergerak ke seluruh tubuh, ya. Dan hormonal ini setelah bergerak ke seluruh tubuh, ya, itu tentunya karena bergerak ke seluruh tubuh tentunya ada docking, ya. Docking itu istilahnya berdiam di satu tempat, ya. Nggak cuma di kepala, pasti diamnya di tangan, diamnya di pundak, ya. Tiba-tiba Anda merasa kok pundak saya jadi pegel nih, kok pundak saya jadi kaku nih, gitu ya. Itu karena ada kelenjar yang lewat di tubuh kita yang diterima di tubuh kita seperti itu. Dan kecemasannya ini diterima oleh bagian tubuh. Makanya saya bilang memori yang di luar bukan hanya terdapat di otak kita, ya, tapi di setiap sel tubuh kita. Ya, di memori ini berada juga di sel tubuh kita dan berada di soma tubuh. Ya, kita menuju ke soma. Saya terangkan psikosomatis. Ya, psikosomatis artinya psihi itu artinya pikiran dan soma artinya tubuh. Jadi sebenarnya ini cuma bentuk sebenarnya kamuflase. Tubuh merasa sakit. Psiko, somatis, psihi, pikiran, soma, tubuh, ya. Karena setiap tubuh ini ada namanya ya somatik, soma itu ingat ya namanya soma bisa nanti sepanjang ini mungkin ini ada berbagai istilah kedokteran mungkin ya. Soma itu adalah tubuh, somatik mind. Ya, masing-masing tubuh itu menyimpan tadi memori tadi. Ya. Oke, minum dulu ya, sebentar. Dan memori disimpan di tubuh. Bagian-bagian tubuh ini
kayak orang yang sebenarnya ya. Apabila diproduksi secara banyak, tentu saja kadang menjadi edik. Ya, makanya ada orang yang namanya adrenalin rush, adrenalin junkie, ya. Jadi masing-masing tubuh ini karena dibanjiri tadi hormonal tadi, ini masing-masing ada edik sebenarnya. Ya. Dan ketika kondisi itu terputus, ya, kondisi ini terputus, misalnya Anda kok nggak merasa ketakutan lagi, otomatis tubuh bagian itu mencari, kayak mencari file, gimana rasa ketakutan itu, kayak rasanya mencari file, ediksi, oh ketakutan. Nah, makanya banyak orang yang punya rasa ketakutan, dia sebenarnya edik terhadap ketakutan itu sendiri sebenarnya. Hati-hati, jadi ketakutan ini bisa menjadikan ediksi buat Anda. Ketakutan yang sebenarnya tidak disembuhkan itu jadi bertumpuk, otomatis tubuh Anda mencari tadi hormonal yang hilang, yang dikeluarkan dari bagian tubuh, bagian kelenjar tadi, kelenjar adrenal tadi. Nah, di sini apabila misalnya tubuh merasa punya keinginan tadi, dia mencari file untuk apa sih rasa sakit ini? Apa sih rasa ketakutan ini? Otomatis tubuh tadi kembali lagi ke sini, dia mencari file di bagian korteks tubuh kita, ya, bagian otak kita. Di bagian otak kita, ini prefrontal cortex. Di bagian korteks itu, kalau tahu otak, itu yang berkerut-kerut, ya. Bagian yang berkerut itu, kerut itu namanya korteks atau neokortex, ya. Neokortex itu di luar. Nah, di sini, ini catatan buat mungkin buat Anda. Kenapa saya ajarkan, saya berbagi dengan ini? Supaya Anda tahu mekanisme ketakutan itu seperti apa sih? Ini hanya sebenarnya bentuk reaksi kimia dari otak sebenarnya. Kalau Anda menyadarinya itu, ya. Makanya di sini, kalau misalnya Anda yang suka, ada orang yang suka nonton hal-hal hoax gitu ya, atau nonton hal-hal yang serem, dia jadi edik terhadap masalah itu sendiri sebenarnya. Ataupun ada punya masalah gitu, dia ediksi terhadap masalah itu. Misalnya semua file yang diterima atas kita, misalnya contohnya yang waktu kondisi saat ini kita dihadapi dengan, misalnya contohnya kematian, covid terus tiap hari kita lihat covid lagi, lihat loh covid lagi, itu sebenarnya apabila diolah di tubuh kita, ketakutan tadi yang kita mencari tahu gimana sih rasa sakitnya covid, gimana sih, berapa sih yang kematiannya, berapa sih yang ininya, itu diolah di dalam pikiran kita, jadilah kondisinya ketakutan. Dan mulailah, kalau misalnya Anda di sini masuknya jadi psikosomatis, ini sebenarnya kayak sebenarnya bohongan, ilusi sebenarnya. Apabila Anda mencari gimana sih reaksi penyakit COVID, misalnya pertama demam dulu, terus batuk dulu, tenggorokan gatel, terus nanti setelahnya paru-paru nggak bisa bernapas. Begitu data itu masuk dalam pikiran Anda dan diolah sebagai ketakutan, bisa jadi tubuh merespon dengan kondisi yang sama. Ini yang berbahayanya. Jadi tubuh merespon dengan kondisi yang sama seperti orang yang tadi, yang terserang penyakit tadi. Ini termasuk juga, begitu, ini pasien saya banyak yang misalnya psikosomatis, contohnya dia mencari tahu tentang jantung sakitnya, ya, dia mencari jantung itu kayak apa sih sakitnya, oh pegal kebas di bagian pundak dan udah tersengal napasnya, tersengal-sengal, padahal sebenarnya itu hanya bentuknya hanya sebuah ilusi dari apa yang dia terima, apa yang dia lihat, dan tubuh merespon dengan kondisi apa yang dia lihat itu. Sebenarnya itu hanya tipuan saja. Ya. Atau misalnya kolesterol. Kolesterol ini seperti apa? Oh, darahnya terhambat. Mulai rasa pusing ataupun apa. Itu yang diolah seperti itu. Ya.
banyak yang di sini kondisinya dari pasien saya juga. Ini ranah kalau misalnya saya selalu kalau terima pasien pertama dari ranah kedokteran dulu, ya. Diperiksa ada yang diperiksa dari, misalnya dicontoh di kedokteran. Oke, dokternya misalnya bilang ini nggak ada masalah apa-apa Pak. Misalnya ini nggak ada masalah apa-apa Bu. Dari dicek semuanya normal, tapi dia sampai bingung dan dia coba berulang-ulang sampai dia nggak percaya dengan satu dokter. Ah, dokter ini bohong. Saya cari second opinion lah. Saya cari dokter ini lagi. Oh, ternyata sehat-sehat aja. Dia cari lagi sampai misalnya dokternya bingung gitu ya. Jadilah ini dapat disimpulkan ini sebagai psikosomatis dan ranahnya adalah ranah hipnoterapis karena dokter nggak tahu kondisinya sehat-sehat aja tapi tubuh pasien ini merasakan seperti ada suatu penyakit itu namanya psikosomatis namanya ya. Tubuh merespon seperti penyakit yang datanya yang diterima dari luar, disiapkan dari media ataupun apapun itu ya. Lalu itu psikosomatis, saya buka dulu. Mungkin di sini ada yang dari yang tadi mungkin ada pertanyaan ataupun ada apa di awal ini dulu. Ayo teman-teman silakan. Yang ada pertanyaan mungkin. Jadi mungkin tadi Bro Robi itu mungkin jadi artinya kalau psikosomatis itu ya. kalau otaknya udah yakin kalau kita dari mental ya. Atau brain kita sudah yakin dengan sesuatu hal maka itulah ya. Yang akan terjadi kan gitu itu kan? Itu yang terjadi karena datanya dia lihat dia terima dan itu diyakini. Dia lihat dia terima itu diyakini otomatis tubuhnya merasakan seperti yang dia yakini tersebut. Betul. Jadi sebenarnya self-fulfill prophecy juga ya artinya ya. Betul. Dan mungkin saja orang yang sebenarnya drowning terhadap penyakit, otomatis mencari tahu dong terhadap penyakit tersebut ya. Ada dia cari ini penyakitnya apa, kayak apa, bentuknya kayak apa gitu ya. Lalu ya, ini yang sayangnya nanti dia cocokologi ya. Cocokologi. Benar juga ya. Kayaknya gue bener nih, gue ada kayak gini nih. Bener nih kayak misalnya, gini, jangan-jangan gue kayak gini gitu ya. Jangan-jangan tenggorokan gue gatel. Jangan-jangan gue kemana ya? Gitu. Jangan-jangan bener nih gitu ya. Iya. Terus, napas gue. Gue kayaknya, jangan-jangan gue udah fibrosis nih gitu. Atau gimana? Paru-paru kok, gue kok gak bisa napas sih. Ini cocokologi ya. Banyak yang orang sebenarnya. Kondisi yang tadi yang di luar sana cocokologi itu jadi disease namanya. Disease itu dari ease. Ya, is itu rasa nyaman, rasa tenang menjadi this is itu penyakit dari rasa nyaman dan ada ketidaknyamanan itu namanya jadi disease penyakit ya dan itu apabila banyak orang yang sebenarnya contohnya ya bagian kelenjar kita namanya ada kelenjar hipotalamus ini adalah sistem pusat dari kelenjar endokrin dan apabila ini terganggu ini bisa jadi penyakit namanya autoimun dia sudah tidak bisa membedakan mana musuhnya ya penyakitnya mana yang ini gitu ya dan autoimun ini kalau misalnya diperparah dengan perasaan tadi jadilah lebih parah makanya autoimun ini mungkin aja ada yang distimulus dengan steroid atau apa ada yang dengan meditasi ada yang sembuh atau gimana itu ranah dokterannya seperti apa gitu ya begitu ada mungkin pertanyaan mau nanya dong Bi. Apa berarti kalau misalnya autoimun itu bisa juga orang yang sebelum jadi autoimun atau diponis autoimun awalnya itu orang yang belum diponis autoimun sebelumnya itu awalnya bisa jadi karena stimulasi ketakutan yang bertumpuk tadi. Iya, pertama autoimun pertama adalah disfungsi mungkin dari tadi hipotalamus tadi ya. Pertama ini ada bawaan. Kalau itu anak kedokteran mesti dicek
apakah hipotalamus hipotalamusnya bekerja dengan baik atau tidak gitu ya. Ada ini mungkin ada gen yang mungkin turunan atau apa ya kalau autoimun itu tadi ya. Tapi kondisinya adalah kadang kalau misalnya ini kalau misalnya sudah ada penyakitnya dan diperpala dengan kondisi ketakutan tadi itu yang jadi kondisi yang parah. Kadang-kadang gini ya, kadang-kadang orang kadang-kadang jadi gatel, kadang-kadang benjol, kadang-kadang merah-merah atau gimana gitu ya. Kadang-kadang bengkak lahir gitu. Ini karena kondisinya adalah dia tadi mungkin saja kondisinya adalah sudah ada penyakit bawaannya, tetapi diperparah tadi dengan tadi rasa takut tadi. Makanya makanya banyak ini sebagai komplementernya orang disuruh bahagia, orang disuruh meditasi, orang disuruh riset pikirannya, itu kondisinya. Begitu. Okay. Berarti salah satu kalau lagi stres karena di lockdown lari ke makanan juga salah satu penyakit ya. Betul, betul. Jadi gini, pada saat kita stres nih ya, kayak lagi sekarang nih, kita merasa pertama kita merasa terancam terhadap penyakitnya itu sendiri kan, betul ya? Iya, betul. Pertama betul. Terhadap penyakitnya itu sendiri. Kedua, kita efek merasa kita nggak berdaya. Kita nggak berdaya, kita ada di rumah gitu. Kita nggak ngapa-ngapain, pusing kan? Kerja nggak bisa, ngapain nggak bisa. Karena tadi ada defense mechanism tadi, ya, ada rasa ketakutan itu tadi, otomatis tubuh sebenarnya, gue butuh energi buat melawan stres ini loh. Ya, kondisinya ya. Tubuh bilang, gue mesti punya energi buat melawan stres ini. Jadilah tadi kortisol tadi melemparkan ya glukosa yang menjadi sebenarnya sumber kekuatan kita. Sebenarnya kalau misalnya dalam kondisi bagus, ini kan bagus dong, buat kita jalan, buat kita sehat, buat kita bergerak, buat kita olahraga kan. Tapi kalau misalnya kita makannya terus diem aja terus jadi apa? Betul ya? kita ketakutan, kita makan dan tadi energinya itu tadi tidak diulang jadi gerak, jadilah sebagai lemah. Nah. Terus sekarang gini, okay. Bagaimana cara mengatasi ini problem gue soalnya sekarang apa aja pengen dimakan lapar kagak. Iya. Banyak sih. Banyak yang kayak gitu. Iya. Itu artinya makanya impulsif dong. Emang iya kok memang kemarin tengah malam juga enggak lapar kepengen makan padahal enggak lapar. Ya, ini semangkok Indomie habis. Bahaya. Kayak ini kan luar biasa. Ini kenapa makanya ya? Kenapa saya ajarkan kondisi seperti ini supaya teman-teman aware kondisi ini loh. Kenapa sih muncul seperti ini? Ya. Jadi kalau saya tipenya orangnya ke otak kiri, semua itu harus ada jawaban terhadap pertanyaan. Ya, kenapa sih jadi begini? Kenapa begitu gitu ya. Jadi kalau misalnya kenapa saya ajarkan pertama dari saya sharing dari awalnya kondisinya seperti apa supaya teman-teman aware kondisinya bahwa ini kondisinya seperti ini, itu menimbulkan kondisi seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya rasa pengen makan itu sendiri, berarti kan udah tahu jawabannya dari mana kan? Ya. Lalu betul. Mengatasinya supaya nggak merasa kepengen makan gimana? Ya enggak. Pertama pakai masker. Itu masuk ke tahap akhir ya, masuk ke tahap akhir ya. Itu diajarin. Ya, kondisinya saya bawa dulu alasannya gimana, pertama penyebabnya apa, alasannya apa, arahnya kemana, nanti itunya kemana gitu ya. Baik. Ya, kalau di sini kondisinya adalah awareness kita begitu tahu, gue stres ini ya dan gue makan mulu, berarti tahu dong kondisinya apa? Ya, gue stres gara-gara apa? Gara-gara COVID. Gue stres gara-gara apa? Gara-gara gue diem di rumah, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Alihkan perhatian itu sendiri seperti apa. Jangan alihkan ke makanan, alihkan ke
Pak Debi nyulam ke. Okay. Ya artinya atau... kan salah satu way out-nya adalah cari kesibukan kan. Betul. Supaya aktif kan secara fisik maupun mental kan. Betul. Dan jangan lupa energi itu dipakai. Kalau makan itu energi itu dipakai, jangan disimpan. Buat rebahan loh, dipakai loh buat rebahan. Jadi kalau udah makan, energi itu dipakai, bukannya disimpan, dibobokin. Ya, ya coba tahu beranak. Jadi kalau misalnya kita oke, kita stres makan, energi itu dipakai apa? Push up ke, jalan-jalan di komplek. Iya. Di komplek gue sekarang lagi jalan-jalan bebas sih karena semuanya lagi di portal tutup. Jalan-jalan ke, apa ke, hirup udara segar ke, itu yang menenangkan seperti apa. Jadi kalau misalnya energi tahu ada stres apa, sudah tahu penyebab stresnya apa, berarti kan kita udah aware ya. Ini kondisi khususnya kita sudah tahu kelemahan kita di bagian mana. Ya, banyak pertanyaan, "Oh, saya gemuk kenapa? Pasti kondisinya apa? Ini mekanismenya, mekanisme secara globalnya ya." Gua kayak ini ya. Kayak pura-pura dokter ya. Padahal hipnoterapis ya. Jadi ini sebenarnya mekanisme yang sebenarnya ada di tubuh kita kalau ya di kedokteran dipelajari secara sistem endokrin ya, seperti itu. Ada pertanyaan lain? Gimana, Niket? Thank you. Soalnya di sini beri sekarang ada yang lain? Sudah terpuaskan? Oke. Nah, gambarannya. Jadi kalau misalnya kita menghadapi itu, kita cuma begitu kita lihat, kita tahu alasannya ini adalah semuanya karena sistem, pertama ini sistem endokrin tubuh, dan ini sistem reaksi kimia yang ada di tubuh kita sebenarnya. Jadi nggak usah bingung, nggak usah repot. Ya. Termasuk rasa ketakutan itu sendiri, nggak usah bingung, nggak usah repot, karena ini sistem kimiawi yang ada di tubuh kita. Mekanismenya seperti itu. Kalau misalnya kita udah tahu reaksi, mekanismenya seperti apa, kita sudah tahu nantinya kita aware dan kita tahu cara mengatasinya seperti apa, ya? Oke, kita lanjut ya. Dan tadi semua hormonal tadi ketakutan itu bisa menjadi buat kita sebuah apa ya, ediksi ya, ediksi terhadap tadi kalau kelebihan ya. Ibaratnya kalau misalnya biasa Anda dikasih makanan roti gitu ya, tubuh dikasih makanan roti, tiba-tiba rotinya di stop, apa yang terjadi? Bingung dong, roti gue kok di stop, jatah gue mana nih, gitu ya? Ternyata tiap hari dikasih makan steak enak gitu ya, contohnya ya, ternyata jatah itu di stop, tentunya, pertanyaan, jatah gue kemana ya? Ini juga yang terjadi pada sel tubuh kita, pada bagian soma kita, bagian tubuh kita. Yang saya bilang tadi, semua tadi hormonal tadi bergerak di seluruh tubuh, dan kadang docking, diam di satu tempat. Entah di jantung, entah di paru-paru, entah di dada, entah apa. Dan inilah yang bahayanya menjadi cocokologi. Ya. Misalnya ada napas kesengal, itu cocokologi dengan COVID misalnya contohnya, atau dengan apa gitu ya contohnya. Nah ini namanya somatic mind yang ada di tubuh kita. Nah penyakit yang sebenarnya yang banyak yang muncul karena pikiran itu ada banyak. Saya bahas dari psikosomatis. Psikosomatis adalah penyakit sebenarnya ilusi. Ilusi itu penyakitnya nggak ada, tapi tubuh merasa, melaba-laba, membayangkan bahwa penyakit itu terjadi pada tubuh kita. Ya, itu yang psikosomatis. Dan berbahayanya, kalau misalnya diyakini secara benar, tentu saja kalau misalnya Anda semua mengetahui teknologi pikiran, gitu ya, semua yang apa yang kita yakini bakal bisa terjadi mungkin ya, apa yang kita yakini bisa terjadi, mungkin aja bisa terjadi gitu ya. Nah yang
Kondisi rasa takut ini bisa kadang diterima oleh, yang paling mudah diterima oleh bagian lambung kita. Oke. Okay? Karena kalau orang bilang salap di lambung tuh sebenarnya, salap di perut itu sebenarnya banyak. Orang bilang guts ya. Orang bahkan orang bilang itu otak kedua kita malah. Karena itu bukannya otak ada di situ, bukan, tapi itu adalah pusat dari sebenarnya bakteri yang ada di perut kita itu sebenarnya memproduksi hormon, semua hormonal yang bisa dilancarkan seluruh tubuh kita. Ada banyak macam bakteri yang tergantung yang ada di dalam tubuh kita, di perut kita. Makanya kadang disebut juga you are what you eat. Ya, kadangnya gitu ya. Ya, apa yang Anda makan itu bakteri yang ada di tubuh. Ya. Itu yang terjadi di tubuh kita yang mengolahnya gitu ya. Karena kayak seperti bagian perut kita, guts kita itu banyak salap-salap yang menyambung ke usus lambung kita gitu ya. Dan bagian yang gampang diserang terhadap masalah ini adalah anxiety, ini adalah lambung. Ya. Atau orang disebutnya GERD, GERD, atau namanya gastroesophageal reflux disease, oke? Okay? Gastroesophageal reflux disease. Susah ya. Betul itu. Ya. Nyebutnya. Ya, ini dicatat aja kalau misalnya susah ya. Kita santai aja. Enggak dinilai juga ya. Itu GERD itu kalau misalnya enggak ada ujiannya. Jadi GERD itu gastroesophageal reflux disease. Jadi asam lambung yang naik, produksi asam lambung yang naik, dan katup lambung tadi yang kebuka menuju oesophagus. Oesophagus di sini ya, dari lambung naik ke oesophagus. Dan tahu namanya asam lambung? Asam lambung itu perih banget. Ya. Kadang apapun tulang aja kalau dicerna sama asam lambung aja langsung hancur berantakan ya. Dan kalau misalnya asam lambung yang diproduksi tadi dari lambung itu naik ke oesophagus tadi, itu rasanya perih, ya. Dan kadang rasa asam ini itu bisa menekan ke dada, bisa menekan jantung atau paru-paru gitu. Ini yang perlu disadari gitu ya. Ini saya sebutkan ini supaya Anda teman-teman bisa menyadari hal ini, bahwa ini adalah reaksi kimia yang mesti harus di stop. Oke. Okay? Jadi lambung tadi GERD ini banyak pasien saya mungkin ini ada yang bawaan, ada yang mungkin ada masalah di lambung, ada juga karena pikiran. Ya, saya nggak mau melangkai ranah kedokteran ya. Ya, di sini ada yang memang ada masalah di lambung, yaitu mungkin saja ada yang mungkin dari pikiran, yang dipaparkan dengan pikiran. Semua ini sebenarnya hampir semua penyakit itu munculnya dari 90%, saya nggak bilang dalam letter lux bahwa 90% penyakit dari pikiran ya, tapi itu kurang lebihnya seperti itu. Karena mekanisme dari tubuh kelenjar endokrin kita seperti apa. Dan ada GERD ini yang bisa terjadi ini kadang orangnya sampai hilang kesadaran loh. Sampai kolaps di mall, pingsan. Kondisinya ada yang pingsan, ada yang bingung, ada namanya kalau udah pingsan udah muncul dah semua rasa takutnya, udah jadi anxiety disorder nanti. Ya. Udah jadi anxiety di situ. Ketakutan muncul apa dicari-cari seperti apa. Ada yang kebanyakan yang pasien saya yang hipnoterapi untuk datang ya. Itu kalau saya terima, kalau misalnya saya mau menyelesaikan bagian psikisnya. Sedangkan bagian penyakitnya adalah itu ranah kedokteran. Ya, saya menyelesaikan bagian psikisnya gitu. Dan sebenarnya
semua penyakit tadi, anxiety tadi, ya, penyakit anxiety, gut atau apa, itu karena file yang ada di pikiran kita sendiri yang sebenarnya bertumpuk. Entah dari kita mulai lahir sampai yang seumur begini, yang belum terselesaikan ya, sama sekali. Jadi, kena ada masalah di sini. Misalnya contohnya ya, saya kasih contoh pasien saya yang masa anxiety. Pertama, dia muncul misalnya dia dilahirkan dari keluarga misalnya sakit jantung. Dan dia sudah berpikir, oh, keluarga gue sakit jantung ataupun apa, ini diabetes. Terus ditumpuk lagi, melihat kondisi keluarga terdekatnya mungkin ada yang meninggal. Misalnya lihatnya seperti apa. Ya, ada yang meninggal, ada yang apa, yang sakit stroke atau apa. Lalu dia lihat temannya lagi. Memori ini yang bertumpuk-tumpuk berlapis-lapis. Ya. Kadang memori ini yang memori ini, kalau orang bilang memori ini sebenarnya ya nggak bisa. Saya selalu bilang ya sama pasien saya, memori bukannya dihilangkan. Kalau Anda mau hilangkan memori, ya amnesia, tidurin kepala ke tembok gitu. Ya, jadi amnesia. Tapi memori ini nggak bakal hilang. Tapi bagaimana Anda menyikapi memori itu tadi, ya? Anda menyikapi memori itu tadi yang muncul tadi, lapisan memori ini. Mungkin kalau misalnya di hipnoterapi, saya mesti cari lapisannya dulu tuh, awal-awal. Apakah ada keluarga atau teman terdekat Anda kondisinya seperti ini? Apa yang Anda lakukan beberapa bulan terakhir ini? Apakah Anda melihat ataupun membaca yang berkaitan dengan masalah ini? Ini yang digali, ya. Begitu digali, masuk ke kondisi hipnosis, dilepaskan emosinya, balik lagi karena emosi ini kayak ini ya. Emosi itu kayak, kalau Anda tahu, itu kayak bawang bombay atau kayak bawang. Kalau dikupas, ada lagi. Kalau dikupas, ada lagi. Kalau dikupas, ada lagi. Sampai dikupas, yang dikupasnya itu habis, nggak ada. Nah, di situ. Jadi emosi ini kadang berlapis-lapis, ya. Kalau misalnya orang datang, ya saya bukannya sampai kondisinya tiba-tiba masuk ke akar masalah, bukan. Kalau masuk ke akar masalah, itu terlalu dalam buat ini. Sedangkan yang di luarnya belum selesai. Jadi caranya adalah mengupas dulu yang luarnya seperti apa. Mencari tahu, kupas. Sampai akar masalahnya ketemu selesai. Ya. Makanya dalam kondisi hipnoterapi kadang kayak dikejar tayang gitu ya. Saya mungkin mengupas sampai mengupasnya cepat ke dalam ini. Tahun ini sekian-sekian ada kejadian apa? Kupas lagi gitu ya. Sampai masalah itu udah ketemu, udah selesai. Oke. Lalu saya konfirmasi apakah masalahnya sudah selesai semua? Apakah layer dalam kehidupan Anda sudah, saya bilang memang dihilangkan, ya, memori nggak mungkin hilang. Tapi bagaimana emosi yang mencermati hal itu, memori nggak bakal hilang. Tapi begitu emosi yang melekat terhadap memori itu sudah lepas, otomatis masalah itu selesai, ya, bukan menjadi kita lihat lagi, saya ajak lagi, bagaimana Anda melihat kejadian ini? Saya bawa lagi, apakah Anda sudah melepaskan rasa ketakutan terhadap hal ini? Kalau sudah selesai, ya kondisinya selesai. Kembali lagi, kondisi yang tadi, TikTok-TikToknya dari tubuh tadi jadi selesai. Gitu ya. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Ayo silakan teman-teman. Jadi udah mungkin, paham ya, bukannya bingung ya. Mungkin kalau ada yang merasa terlalu cepat bisa minta Master Robby ulang dari awal. Makanya dibuat catatan di sini. Ini nggak dinilai tapi agak memang makanya kalau Mike tanya seperti itu saya lebih suka saya menerangkan dari awalnya seperti apa supaya ini jadi awareness aja bentuknya. Siap. Ya, Bro Teo. Dihafal doga. Kalau dihafal kan, kalau dihafal kan pusing juga. Yes.
Begitu. Bro Teo mana nih? Eh, ngilang dia. Kan beliau juga dari psikologi kan? Psikologi nih. Bisa ngasih input dong. Hai. Aduh. Oke, ada pertanyaan? Dipantengin. Siapa aja di sini partisipannya? Saya lihat lagi. Bro Sandy. Ada nama pertanyaan? Gak nama nggak suah, ada nggak pertanyaan? Ira. Ira. Ira dari tadi. Diem-diem. Suaranya mana? Siapa aja? Ya, ada pertanyaan? Ya. Sambil kerja nih saya dengar kok. Eh, sambil kerja. Kamu di kantor? Enggak, di rumah WFH. Oh, oke sih, mantap. Ya. Udah tinggalin aja kerjaannya. Ini kebetulan lagi agak lengang dikit, jadi bisa ikutan gabung. Oh, gitu. Bukannya udah selesai jam kantor? Enggak, masih sampai jam 5. Ini udah jam 6 kan? Ini baru waktu jam Indonesia 4, Timur 4:15. Jadi ada pertanyaan, buka dibuka pertanyaannya. Ya. Ibu, ya. Gimana? Pertanyaan dari pertama dibuka, harga sekian. Nih saya nanya nih kok ya. Pak Handoyo, Bro Sandy. Ya, yes, saya nanya-nanya nih. Kalau di HD nih. Woy, di HD di, Sandy. Ya. Saya panggil kakak aja ya, Kak Robi. Iya. Bro. Bro aja. Ya, gimana, Bro? Nah, ini kalau dari dilihat dari segi ilmu HD, ini agak melenceng dikit kali ya. Kan ada beberapa jenis orang nih yang memang bawaannya emosional, kayak yang memang kesenternya solar plexus gitu kan. Itu gimana tuh? Kan Bro, Kak Robi ini kan udah belajar HD juga nih. Iya. Jadi misalnya ada orang yang tipenya manifestor, memang dia kan kerja ada kepala nggak ada buntut gitu, secara nggak langsung ya. Betul. Ah, pada saat dia tiba-tiba kan dia mungkin kalau pas kerja itu kan dibilang kamu nih tiap kerja nggak ada buntutnya, terus dia ngerasa mungkin dia ikut seminar motivasi gitu-gitu terus. Kayaknya saya ada yang salah dengan diri saya, terus dia mungkin nyari ke Robi. Kenapa saya kalau kerja nggak ada buntut ya? Itu bagaimana nih? Kan kita kan gali kan, kayak tadi ada bohong-bohongnya itu kan. Itu gimana tuh? Kita harus luruskan supaya ketemu dia punya mental block atau luruskan jadikan dia ketemu secara manifestornya itu loh, supaya dia jadi manifestor sejati, gimana tuh? Enggak. Pertama, kita belajar sama-sama ya. Di HD ini kita cuma membentuk awareness kita sendiri, ya. Termasuk saya ya. Ini hanya membentuk awareness sendiri, kita tahu apa masalah kita. Dan itu bukannya kondisi membenarkan masalah kita ya. Maksudnya, misalnya contohnya orang yang banyak yang terganggu ini pertama ya entah ya ini dari sisi ininya mungkin aja yang banyak yang kantong-kantongnya kosong ya yang undefined misalnya ya ini yang sebenarnya menyerap energi yang kosong tadi ya ini secara HD ya menyerap kondisi orang yang misalnya ini gampang dipengaruhi, menyerap karena kondisinya yang kosong tadi, gitu ya. Atau kondisinya adalah orang yang ini yang sedikit ini mungkin ada perasaan orang secara desain empat itu bahaya juga, ya. Yeah. Dia nggak tahu mengetahui mana yang sebenarnya perasaan dia sendiri atau perasaan orang lain. Ini yang repot agak kenapa? Kita di sini ya belajar HD juga ya ini ya kita sama-sama ini supaya kita tahu masalah kita apa di mana ya berarti begitu kita tahu oh ternyata kalau misalnya balik nih ya moon kita ada di sini loh pantesan gue empat pantesan dikit-dikit gue merasa pas datang di tempat gue merasa sakit perut ya gue merasa pikiran gue nggak enak ya ini yang tujuannya bukannya kondisinya dosen ini membenarkan kondisi kita, oh iya, oke, gue empat, gue bisa tahu, bukan, tapi kita menjadi aware, ya, kondisinya, oke, oh di sini, berarti kita tahu, bukannya merubah kondisi kita menjadi, oh kita menjadi apa gitu, tapi membuat kita, oke, saya tahu, ini perasaan saya, atau ini perasaan orang lain, ya, contohnya kalau misalnya orang yang
kadang orang yang empat ini kan kadang juga melihat sesuatu itu gampang terenyuh, gampang pusing, gampang wah, gampang nangis, gampang apa. Ini yang perlu dicermati sebenarnya, Bro Sandy. Kalau dari sisi HD-nya ya, kan tinggal tahu ngunsainnya di mana, gitu ya. Atau apakah dia benar-benar seperti itu, atau bagian-bagian yang belum desain undefined atau gimana, gitu ya. Kalau gue, kenapa gue ya tertarik juga sebenarnya ke HD supaya kondisi kitanya seperti apa sebelum masuk ke ya itu ya. Karena belum begitu dalam belajar medika astrologi atau gimana. Itu, Mas Andy. Iya, iya, iya. Jadi dilema juga ya. Maksudnya, ini kita mau balikin dia, emang dia originalnya begini. Kalau sebagai notaris kan kita kan mau cari dia nih. Oh, kenapa dia selalu unfinished kalau do something gitu kan? Nah itu kembali lagi. Awareness kita, Bro Sandy. Begitu kita tahu secara desainnya tubuh kita, secara human design, berarti tandanya kita udah tahu dong masalah kita apa. Oh iya. Ya. Maksudnya kalau lu ketemu klien gitu, dia ternyata lu ini agak sedikit kerenceng sih. Maksudnya ada lihat ini nggak sih? Maksudnya dia punya digabungin nggak sih gitu? Dulu-dulu gue belum, Bro Sandy. Dulu-dulu gue belum. Gue cuman merasa bisa tahu mengetahui perasaan orang lain cuman dari ngeliat, dari mikir, dari apa. Kadang entah nebak entah apa, kadang ini kegunaan empat juga ya. Oh, iya. Kadang kita ngomong, tahu-taunya nusuk, kena banget di dia loh. Oh, iya. ini bener dia yang ngerasain. Itu membuat kita kayak, wah ini sakti, cenayang atau apa gitu. Kalau lu memang sakti sih. Kondisi dia kayak gitu, misalnya contohnya kayak gitu. Karena kita merasa ini, kita bisa mempergunakan contohnya tadi, Bro Sandy. Kalau misalnya di tubuh kita, misalnya ada contohnya Pluto di mana, Neptune di mana, Moon-nya di mana, gitu ya. Kita begitu tahu, ternyata gue punya kelebihan ini dan bisa gue gunain. Ya. Ya. Itu ya, contohnya ya. Atau ya. Begitu gue tahu kelemahan gue, gue langsung tahu di awal gini, ini gue tahu ini perasaan gue apa perasaan orang lain, gitu ya. Ini yang gunanya belajar HD juga di situ. Pertama dilihat human design-nya seperti apa, terus dilihat ininya seperti apa. Begitu kita melihat, gue kenapa sih kalau misal kerjanya di sini, gue males banget gitu ya, atau gimana gitu ya. Itu yang perlu dicermati dari belajar ini sih. Kenapa gue tertarik di sini gitu, terus ini. Mungkin aku bridging dikit ya antara Sandy sama Robby. Ini gini, Bro Robby, mungkin yang dari Bro Sandy ini ingin mengatakan bahwa kalau itu kan kita kan dari HD atau astrologi ya mungkin ya. Yeah. Kan kita belajar sendiri, kita tahu lah ya untuk analisa diri kita sendiri. Mm-hmm. Nah, tapi ini untuk orang lain gitu loh. Iya. Orang lain. Kalau untuk orang lain terus yang kita belum tentu bisa kasih tahu dasar astrologi atau HD-nya gitu. Mungkin anak kecil gitu loh. Something yang belum bisa kita masukin gitu deh gitu. Nah, okay. Pendekatan yang step by step-nya yang harusnya gimana supaya dalam tanda petik membuat dia aware dan setelah aware dia akan apa gitu. Maksudnya. Nah, kalau mungkin gitu ya, maksudnya sih sebenarnya gini, karena saya nggak tahu nih udah dipraktekin pakai dengan gabungan apa belum, cuman tadi nebak-nebak kayak mungkin udah ada sebagian kan yang udah belajar HD biasa dipakai. Ada sign-nya di itu ya. Maksudnya gini, ada klien nih dia punya orang, mungkin dia ngerasa kok saya kenapa punya pola berulang kalau mengerjakan sesuatu itu nggak pernah selesai gitu loh. Nah kalau kayak hipnoterapi kan biasanya ngomongnya gini, dia kayaknya mungkin ada mental block, conditioning dari lingkungan yang harus dikupas bawang gitu kan. Tapi ternyata kalau di HD sebenarnya kalau kita lihat emang dia naturalnya manifestor gitu. Terapis bagaimana nih? Kadang-kadang kan kita kalau juga. Kalau gue selama ini ya. Kalau karena belakangan ini gue terapinya berdasarkan hipnoterapi. Oh iya. Karena HD-nya nggak mungkin gue acknowledge ke orang lain. Ya itu tahu hal yang panjang. Ternyata sesi hipnoterapinya jadi nggak kena. Karena hipnoterapi kan pengen sembuh kan?
Oh iya, iya. Pengen beres, bukan pengen tahu HD-nya. Ya, ya pasti, kan, pasti. Iya iya pasti karena pasti. Lu datang, misalnya Anda datang ke saya itu pengen tahu masalah saya selesai, bukan saya lihat cat HD-nya. Paling nggak dari saya sendiri melihat kondisinya, oh pantes nih Pluto-nya ada di 12, pantes aja gitu ya. Contohnya ya. Ya. Jadi, tapi gua nggak bisa. Tapi bisa tetap dipakai kan data kliennya itu kan untuk kita sebagai terapis. Iya, tapi gue nggak bisa bilang ini ke pasien. Betul. Karena jauh dari data dia, pikirannya dia. Betul. Ya, makanya gue bilang yang tadi omongan yang dari Ko Mike, sejauh mana HD ini bisa ke orang lain, gue bilang nggak bisa. Ke orang lain, gue kasih, oh HD kamu begini, gini, gini. Tentunya ya. Nama gue bukannya hipnoterapis dong. Betul. Betul. Gue jadi astrologer, betul ya? Betul. Gue jadi human design, sedangkan dia datang ke gue punya masalah ini, gue pengen selesai psikosomatis. Tiba-tiba gue bilang, oke, kamu Plutonya ada di house 12, kamu banyak pikiran, nggak ada hubungannya, nggak mungkin dijelaskan begitu, betul? Nggak mungkin, ya. Jadi astro ini sebagai pengetahuan buat gue sendiri. Tools ya, tools kita. Ya, tools buat gue. Mungkin kalau misalnya lu udah tahu masalah lu apa, tools buat lu juga. Nah, mungkin maksudnya gitu, Bro Sandy ya? Itu begini. Mungkin maksudnya Bro Sandy itu begini. Bukan kita menjelaskan tentang HD atau astro ini kepada klien atau calon klien kita, tetapi kita kan sudah tahu data klien kita kan pasti kan gitu. Yeah. Nah, kita mungkin mengintip, bisa, kita buatkan HD dan astronya dia untuk kita pakai sebagai tools kita kan. Sebagai tools kita betul. Itu pastilah ya kan? Pasti kita pakai. Lalu bagaimana misalnya dalam contoh kasusnya Bro Sandy ini adalah klien ini adalah seorang manifestor gitu kan. Yeah. Dan kita kan nggak mungkin ngasih tahu dia bahwa Anda adalah manifestor gitu kan. Dan kerjanya nggak akan selesai gitu. Iya, masalahnya nggak akan selesai. TikTok dong. Iya. Yeah. Gitu. Nah, tapi bagaimana dengan kita memahami bahwa dia punya dalam tanda petik blueprint semacam itu, bagaimana kita komunikasikan dengan gaya yang tadi gitu loh untuk hipnoterapi segala macam gitu-gitu. Betul. Karena selama ini gue pakai hanya ilmu hipnoterapi aja untuk menyelesaikan masalah. Gue belum masuk ke ranah itu. Datanya belum banyak dan gue nggak bisa ngambil kesimpulan dari itu. Oke. Okay. Ya. Karena mungkin saja gue jadi judgment dong. Jadi walaupun mungkin aja ya ada. Mungkin aja ini ada perasaan seperti apa. Tapi kalau misalnya gue sudah mulai judgment terhadap pasien, kondisinya jadi nggak selesai malah. Betul. Karena apa yang ada dalam pikiran gue itu yang sebenarnya, yang itu cuma gue yang ngerasain, tapi bukan pasien gue yang ngerasain gitu. Ya? Jadi betul. Ya, benar nggak? Kalau gue sudah melihat seperti itu, gue udah judgment. Sedangkan gue, kondisinya adalah gue mesti netral. Ya, kondisinya benar-benar gue nggak membawa HD sebagai media judgement gue, tapi gue murni menggunakan hipnoterapi untuk itu. Jadi kalau misalnya gue lihat manifestor, gue nggak punya ide caranya gimana membentuk manifestor supaya menjadi generator. Gue nggak punya ide buat itu langsung. Jadi, yang penting solusinya karena, dia selesai aja udah gitu. Karena kalau misal gue lihat cek itu, gue hanya gue kondisi sebagai hipnoterapis adalah gue nggak melekat dengan apa yang ada dalam pikiran gue sendiri. Gue hanya sebagai cerminan apa yang dari orang lain itu. Betul. Ya, gue selalu bersikap netral dan menggali masalahnya apa dengan pertanyaan dibalik lagi, pertanyaan dia balik lagi. Tapi kalau misalnya kenapa gua ini itu mungkin saja ini ya kondisinya ya, Sen. Mungkin saja HD ini bisa dipakai setelah sesinya hipnoterapinya sudah selesai. Sorry gua kelanceng, gua kirain lu udah gabungin buat back gitu. Soalnya gua jadi nanti jadi gua agak sedikit kelanceng. Iya. Gua jadi labelisasi dan gua jadi melabeli pasiennya seperti apa. Kecuali kalau misalnya, ini tambahan ya. Misalnya contohnya, masalah lu udah selesai. Misalnya contoh, lu mau lebih sukses lagi kan dengan masalah lu gitu, dengan kehidupan lu. Mungkin gue bisa masuk ke ranah tadi. Oh iya. Ya,
Oke, oke, oke. Selesai dulu dong masalahnya. Masalah itu selesai. Jadi itu untuk guideline untuk next-nya kan? Iya, iya, itu betul. itu yang gua pikirin untuk sesi ketiga, keempat atau mungkin buat jadi konsultannya. Ya, yang gitu. Penting emosinya netral dulu lah ya. Pertama emosinya selesai dulu karena itu tujuannya iya, iya. Pertama. Ya, kalau misalnya ternyata pas gue lihat HD cek HD-nya pas keduanya, ketiganya, oke masalah lu udah selesai nih, supaya nggak nempel dengan kondisi itu. Oh lu masih gini nih, gimana sih mesti lu sukses, oh mesti lu begini. Itu ceknya di itu HD. Tapi dia datang kan karena masalahnya yang, kalau yang datang ke gue, itu masalahnya memang masalah-masalah yang berat dan bikin repot. Ya, karena kalau misalnya nggak buat dan bikin repot, ngapain juga gue ke hipnoterapis? Gue kalau misalnya gue pengen tahu cara gue ngelihat ini gue mungkin cuma konsultasi biasa aja gitu ya. Gitu. Betul betul. Ya, mungkin saja ini jawaban buat Bos Sandy. Iya, iya. Gua-guanya yang gua kira lu udah gabungin ini sama HD. Memang kalau memang bisa digabungin bro, Astro dan HD ini, tapi kondisinya pada saat dia sudah selesai dulu kan dengan masalah dia. Gue udah kupas bawang dulu dengan masalah dia. Habis itu gue lihat cek, makanya kalau dilihat di grading gue ada cek HD segala ininya itu bukannya melekat di situ, tapi di akhirnya sebagai lanjutan dari next terapi bisa juga digabungkan dengan coaching, gitu loh. Ya, tapi hipnoterapi adalah menyelesaikan tadi, gitu. Ya, jadi mungkin maksudnya tadi Bro Robi ini adalah jangan sampai orang datang ke kita minta bantuan ke kita minta diputar-putar ya, gitu. Jadinya kita malah membenarkan, "Oh ya, kamu memang seperti ya, kamu adalah manifestor," gitu. Ya itu dia maksud saya. Itu kan kadang-kadang kalau psikologi kan gitu loh. Iya, udah bisa jadi kok kadang-kadang jadi suka secara nggak langsung, ah ini mah memang gini, mau dibetulin apa enggak? Jadi kadang-kadang saya juga bingung nih, ketemu kita klien gimana gitu ya. Gitu kan? Jadi kadang ya... Itu bahaya juga kadang, kita memakai tools yang bagus, tapi jadi cocokologi. Iya. Ya, cocokologi aja kok, Mike. Jadi malah jadi pembenaran dan membuat pasien gagal move on. Iya, betul-betul. Melabeli, apalagi gue yang di sini... Lu datang ke sini, ibaratnya gue yang punya otoritas gitu ya. Gue yang ditanyain gitu. Jangan sampai itu menjadi sebuah pembenaran. Kalau misalnya gue bilang, oke lu benar. Lu emang mesti ini. Bukannya masalah malah selesai. Malahan dia jadi keluar dengan, oh ya memang gue kayak gini ya. Misalnya contohnya, gue orangnya, misalnya contohnya, ketemu sama orang, gue orangnya pemalu. Oh iya, lu ini, lu sign lu di sini. Dong, jadi wajar aja gitu kan. Nah, ya, wajar jadi, aja. Kalau gue, jadi wajar aja. Nasib aja gitu. Oh, iya. Nah, gue orangnya temperamen. Oh, terus pantas aja, mas lu ada di sini. Iya. Kan repot loh. Itu juga yang sebenarnya, makanya yang dari kemarin saya waktu di akademi ini nyimpang sedikit kan, waktu kita di akademi, saya selalu menginginkan teman-teman untuk ada sesi one-on-one. Ya, karena untuk ya kira-kira salah satunya menjelaskan hal-hal seperti ini gitu loh. Karena kan dari pengalaman dan dari jam terbang juga ya. Nah, jadi jangan sampai kita menganggap kita sudah menguasai sebuah ilmu yang demikian hebat dan demikian bagusnya, lalu kita seakan-akan bisa menjadi pembenaran kehidupan orang lain gitu loh. Betul. Nah, itu kan jadi bahaya ya, bahaya. Yeah. Nah, itu bahaya banget loh gitu loh. Kita jadi sok pinter terhadap kehidupan orang lain, sama bukan hanya HD dan Astro. Saya selalu cerita ini bahwa dengan orang yang ahli tarot reader pun itu kadang-kadang melekat dengan ilmunya menjadi sok tahu. Iya, terpancing untuk menjadi sok tahu terhadap jalan hidup orang lain, gitu kan? Betul. Nah, itu yang bahaya gitu loh. Kalau memang saya selalu omongin lagi, kalau kamu memang semuanya sudah mengerti dan semuanya merasa universe sudah bisa connect segala macam padamu, kamu nggak usah ngurusin orang lain, ngurusin ke financial market, trading saham sana, pakai kartu tarot gitu loh. Betul. Buka udah aja gitu sakti, loh. Saham mana yang hari ini akan naik atau turun gitu kan? Udah jadi sakti. Iya kan, jangan ngurusin orang lain. Ngapain harus ngurusin orang lain? Betul, orang lain itu bayar kan gitu loh. Iya. Dan makanya apa yang saya suka, saya belajar dari macam-macam dari mana atau gimana,
saya nggak mengagungkan satu teknik tertentu untuk menyelesaikan Betul. Kondisi tertentu. Betul. Termasuk dari kondisi Betul. Hipnoterapi juga sendiri. Saya nggak menggunakan, oh, gue punya teknik ini, punya ini kepake semuanya. Nggak. Gitu. Termasuk dalam kondisi tadi. Kondisi, makanya gue cocok di hari ini karena mempelajari semuanya dan nggak terpaut dengan mengagungkan satu teknik. Iya. Ya. Nggak mabeli. Betul. Diri kita menganggap, wah, saya expert dalam bidang ini, semuanya yang saya baca itu pasti bisa terjawab dalam satu ilmu gitu kan. Ya. Nah, itu kan repot nanti jadinya. Iya. Iya, termasuk dalam kondisi hipnoterapi ini, gue mempelajari mungkin saja banyak ratusan teknik dari hipnoterapi gitu ya. Dan gue nggak terpaku dengan kondisi satu misalnya chair terapi ataupun apa dengan pakai macam-macam atau istilahnya kita multimodal kan multimodalitis kan misalnya datang sini begitu gue punya data semuanya okay, ini orang bisa pakai EFT ini bisa pakai apa ini pakai relaksasi ini pakai apa ini personalitinya diselesaikan dengan apa gue nggak takut dengan satu kondisi tertentu. Makanya kalau misalnya ditanya sama ke gua gini, lu pakai apa? Bingung pakai apa? Kalau ada dicocokin datang yang masalahnya ke gua itu yang betul. Ya. Kalau ada misalnya satu, gini, ya, kalau ada satu yang bisa menyelesaikan segalanya itu, kalau saya tuh ingatnya seperti kalau orang jualan herbal atau suplemen. Ya kan? Ada satu suplemen yang super gitu ya. Pokoknya semua penyakit bisa sembuh gitu kan. Ya. Itu kecap biasanya kok. Ya, itu dari batuk pilek biasa sampai kanker yang stadium 4 segala macam. Pokoknya minum ini sembuh gitu kan. Ya. Nah, itu kan bahaya dong gitu loh. Itu yang bahaya. Jadi nah, itu. Kalau misalnya datang, mau jadi begitu gitu loh. Iya. Kalau misalnya datang orang nanya kadang pertanyaan yang keselin dari pasien mungkin begini, pakai metode apa? Lu masalah penyakit lu aja gue belum tentu, belum tahu apa. Tapi gue ditanya pakai metode apa? Lu kira yang hipnoterapi ini yang satu bentuk metode ya. Buat selesai untuk semua. Lu biasa kliennya nah, lebih pintar itu. Lebih pintar dari hipnoterapi. Itu kliennya biasanya kebanyakan. Karena sudah punya ekspektasi kan? Iya. Harus ditanya, dengan cara apa? Dengan cara apa misalnya? Kadang gue nggak tahu misalnya datangnya kondisi ini begitu gue nih oh langsung pikiran udah acak random oh ini masalah ini teknik ini nggak berlaku teknik ini nggak mempan oh pakai yang ini yang cocok gitu ya masing-masing teknik itu sebenarnya nggak bisa pukul rata satu teknik bisa selesai buat semua orang gitu ya satu teknik okay, EFT gue pakai EFT sakti semua selesai gitu ya nggak terus gue pakai misal contohnya apa gitu pakai contohnya pakai switch ini pattern hilang gue pakai ini hilang gitu contohnya atau pakai apa nggak juga kadang nggak kepikiran sama kita 15 menit ya bisa selesai oh ini begini doang kok gitu gitu ini jadi nggak satu teknik itu sakti buat semuanya dan kita juga jangan anggap diri kita jadi sakti merasa kita bisa menyelesaikan semua masalah dengan apa kemampuan kita gitu ya. Betul. Gitu Brosen. Mudah-mudahan terjawab ya Brosen ya. Ya siap kakak. Supaya makanya gua kan mau saji. Memisah-misahkan bagian mana gitu ya. Emang cocok kita udah pemikiran ini Hadi cocok juga buat gua coaching gitu misalnya contohnya. Bakminya masih jualan? Masih. Wes gile. Masih bisa order. Masih dong. Hah? Ayo. Bisa. Kalau teman-teman mau order bakmi, bakmi apa tuh? Mulai tertarik. Nah, tuh. Bro, promosi di mana nih? Kalau aku sih ini bakmi terkenal. Bakminya jualannya di mana? Ini bakmi terkenal udah ya. Dikirim. Butin enggak ada sih ya? Gojek aja ini. Pakai Grab bisa. Pakai Grab ya? Nama babinya apa? Babi, ini ambil itu tuh, Cak. Sa. Bentar ya. Ayo. Ini bagiannya apa ini? Mas Robi, ini bukan bagian dari penyakit ya. Cuma mau nanya doang.
Iya, nggak apa-apa kok. Kadang kalau Mbak Demi ngeliatnya kayak tak perlu ya visual kan, capek ngerajut. Tapi takut makan. Terus kalian informasi nih. Mbak Mi TPI. TPI ya, Mbak Mi TPI. 29. Itu dong, nomornya. Nomornya berapa? Ada di kelihatan nggak ini? Enggak ya? Enggak, bacain dong. Tapi kan di, itu ada kan di mana? Ada di Grab. Di Grab ya? Ya, Mami TPI ya, Mami TPI. Iya, Mami TPI 29. Yang paling enak apa tuh? Ada ini tapi halal loh ya. Mundur dikit, mundur dikit. Halo, non halal. Apanya? Apa, gimana, Bro? Halo. Kasih non halal. Oh, non halal, non halal. Ya, non halal, non halal. Alhamdulillah. Nah. Oke, okay. Pak Handoyo tadi katanya okay, okay. Mau nanya gimana? Ada yang iklannya udah lewat. Dengeran nggak sekarang? Kedengeran. Boleh silakan. Tapi... Nah, deketin dikit kali ke mic. Tanya sedikit nih. Ya. Saya pernah dengar itu ada orang yang bisa mensimulasi orang itu tuh nggak perlu olahraga, tapi dia cuma duduk aja tapi semua ototnya bekerja. Apa gitu ya? Otak itu bisa dikontrol apa sih? Wow. Ya bisa aja, tapi otot itu kan sebenarnya cuma tubuh metabolisme doang tuh ya? Yang ditipu. Iya, tapi sebenarnya ya itu ya cuma kamuflase doang. Oh. Ibaratnya lebih baik ya gerakan fisik secara asli gitu ya. Sama kayak ibaratnya kalau misalnya tubuh diam tapi otot bisa bekerja, sama aja kayak lagi mimpi dong. Mimpi ya, dikejar-kejar anjing. Gitu ya. Sama capeknya kan. Oh, mungkin yang harus dieksplor lagi apakah yang disebut ototnya semua bekerja itu benar-benar ototnya sedang kejang atau hanya sensor baliknya, feedbacknya ke sensorik hanya, kita ini yang, sensorik doang iya, jadi seakan-akan sensoriknya doang yang di dalam tanda petik di tap, ditipu gitu ya, bahwa hanya dia sedang bekerja keras gitu kan. Padahal ototnya sendiri kan enggak gitu. Kalau dia enggak kejang, artinya secara fisik ototnya enggak main dong, gitu kan? Betul. Jadi bisa dibilang ini ya pendapat saya ini pribadi ya. Kalau misalnya otot dilatih ya bergerak. Jadi kalau misalnya enggak mungkin tiba-tiba kita tidur bangun otot-otot kita udah kotak-kotak. Enggak mungkin juga. Itu sama mungkin di dalam mimpi kita merasa kita sedang olahraga sit up, tapi nggak mungkin juga di ini kan, karena otot ini tapi secara sensorik kita bisa nipu begitu kan, gitu loh. Bisa ya, itu hanya secara sensorik nggak akan menipu, terjadi ya. Kan secara fisik nggak bakal terjadi ya. Ini saya lanjut jelaskan ya, secara sensorik itu secara pikiran mungkin terjadi, tetapi secara otot itu nggak terjadi. Karena otot, kenapa otot bisa berkembang, Pak Handoyo ya? Karena otot itu dipaksa, maka otot itu selnya rusak dan terbuat lagi, terbentuk sel baru. Itu yang terjadi. Kalau misalnya otot kita pengen gede, kenapa kita paksakan melewati beban yang kita angkat maksimal? Itu di situ otot capai ketegangan, dan di situ ada beberapa otot yang rusak di situ. Nanti selnya terbentuk lagi yang jadi lebih kuat, yang bisa menyelesaikan tadi angkatan itu tadi. Namanya regenerasi sel. Otot-otot yang dipaksa rusak itu tadi itu jadi renew lagi, jadi yang baru. Jadi nggak mungkin saya bilang tiba-tiba kita tidur atau merasa seperti sedang berlari itu hanya dalam pikiran doang. Tapi kalau misalnya otot dilatih, itu otot dilatih yang benar dilatih. Kenapa kita butuh angkatan yang kuat misalnya, tarikan yang kuat misalnya contohnya. Begitu kita narik beban yang berat, itu ada beberapa otot yang mungkin saja ada beberapa ini yang kondisinya rusak dan terbentuk lagi yang baru. Makanya kalau misalnya otot, pada saat kita berlatih, kita ditambah suplemen. Entah tadi susu protein, entah apa. Susu protein ini tentunya menggantikan tadi sel tadi yang rusak tadi, yang sengaja dirusak dengan kondisi overload melebihi dari kemampuan kita sendiri gitu, Pak Handoyo. Iya, oke. Iya. Kurang lebih begitu? Iya, yeah, iya. Yeah.
Jadi kalau misalnya kita cuma duduk itu kita tiba-tiba keingetan ya hanya keingetan doang. Ya gitu. Tapi otaknya sebenarnya kamuflase buat terjadi. Ya gitu ya. Ternyata itu cuman ya bohongan doang gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya mau dilatih, otaknya dilatih. Gimana menahan ya batas kemampuan kita nantinya, batas kemampuan itu yang terlampaui, Pak Andri. Gitu. Oke, Bro Robi, lanjut ya ke materi okay. yang terakhir ya, yang somatik terapi ya. Banyak benar kayak gua kayak ngomong di kecepatan enggak sih? Enggak. Wes geleh, minumnya itu. Iklan kayaknya. Pesan sponsor kayaknya. Suaranya yeah. udah normal. Ya? Yeah. Suaranya normal. Gitu kan? Ya. Suara sih normal Pak Andoyo, cuman kayak agak-agak kurang lancar koneksinya. Oh, itu masalah koneksi. Iya. Ini nah, ini suara, udah oke. Okay. Suara saya lancar kan, normal ya? Enggak ada oh, problem. Paling gede, Bro. Ya. Gitu ya. Oke, okay, lanjut. Koneksinya bagus berarti. Nah, lanjut kenamanya temanya adalah somatic mind therapy. Oke. Okay? Somatic mind therapy pertama, kenapa saya bawa dari awal tadi yang ke sana, yang panjang lebar saya terangkan itu. Pertama, supaya Anda atau teman-teman sekalian itu aware bahwa ini kondisinya seperti ini, responnya seperti ini. Apa yang perlu diinterrupt, apa yang perlu dijeda di situ ya. Ya? Oke. Okay? Jadi misalnya contohnya gini. Yang tadi lanjut yang tadi. Tadi secara hormonal tadi yang ada rasa cemas tadi, sebenarnya beredar di tubuh kita, ya, itu nggak cuma diem di situ, nggak cuma ke jantung, udah selesai, enggak. Tapi ke seluruh tubuh, gitu. Dan ke seluruh tubuh ini sebenarnya kadang ada docking. Docking itu yang membentuk somatic mind. Ya. Ya, somatic. Soma itu, tadi apa? Soma itu adalah tubuh. Soma, somatic. Mind itu pikiran. Jadi, tadi secara hormonal apa yang tadi menjalar di tubuh kita mungkin saja ya docking di dada misalnya contohnya jadi rasanya nggak nyaman docking di tangan rasanya pegel atau di punggung atau di kepala rasanya tegang atau di urat kepala rasanya tegang itu karena tadi yang kecemasan itu membuat tubuh bagian dari tubuh kita itu mungkin saja menegang ataupun butuh atensi di situ untuk dilepaskan, ya, ya. Jadi ini namanya somatic mind. Jadi saya bentuk somatic mind therapy ini sebenarnya dikenalkan oleh guru saya Pak Yan Wulindra. Itu adalah Bapak hipnoterapi di Indonesia dan ini memang inian beliau, gitu ya. Karena diteliti, tubuh ini sebenarnya pada saat tadi butuh perhatian, dia menimbulkan rangsangan tidak nyaman. Ya? Oke? Okay? Misalnya tidak nyamannya apa? Tadi ada di sini saya ada dua. Tadi psikosomatis beda dengan cara penyembuhannya dengan somatik mind ini, terapi ya. Misalnya contohnya ada rasa gelisah di bagian punggung. Ya, ataupun tangan, ataupun dada misalnya contohnya. Bagaimana caranya? Ketika kita sudah mengetahui jalan tadi seperti apa, gitu ya, jalan mekanismenya seperti apa. Begitu kita tahu ada bagian tubuh kita nggak nyaman, maka kita berikan atensi terhadap ketidaknyamanan itu sendiri ya. Oke? Okay? Misalnya contohnya. Di nafas, di dada, oke, okay, rasanya misalnya sakit, oke, okay. Misalnya contoh, begitu ada merasa nggak nyaman, tandanya kita tubuh itu membutuhkan atensi lebih dari pikiran kita, ya, membutuhkan atensi. Dan caranya gimana? Kita melepaskan tadi, ya, pertama cek dulu, pada saat kita merasa nggak nyaman, ya. Masa nggak nyaman. Mungkin saja kita berhenti dulu sejenak.
kita rasakan bagian tubuh kita yang mana yang memberikan respon ketidaknyamanan itu. Contohnya di dada. Oke, di dada berarti begitu kita mengetahui ketidaknyamanan itu ada di dada, berarti kita berikan atensi ke sebelah dada. Ya. Ke telas sebelah dada, kita bisa tutup mata, kita heningkan sejenak, oke. Ada tubuh yang nggak nyaman di sebelah dada, misalnya contohnya. Mulailah kita di sini memberikan atensi atau intensi ke situ. Kasih grateful ke situ. Misalnya contoh, oke, dada, saat ini kamu tidak merasa nyaman, misalnya contohnya. Terima kasih telah menemani kehidupanku selama ini, dan aku menyayangimu. Ya, di sini kondisinya. Terima kasih telah menemani di kehidupanku saat ini, sepanjang hidupku, hayatku saat ini, dan aku menyayangimu, mencintaimu. Dan aku tahu ini adalah bukan sifat kamu seperti ini. Aku tahu bukan sifatmu seperti ini. Ya, oke. Dan aku tahu ada yang ingin engkau sampaikan dari kondisi ini. Ya, ya. Ini perlu dicatat ya. Kalau misalnya yang ini di supaya nggak di ini diulang atau gimana nanti ini perlu dicatat. Pertama kenali dulu. Terus berikan atensi, oke, dada, saat ini kamu merasa ini, dan aku berterima kasih kepadamu telah diberitahu kondisi ini, gitu ya. Dan ini bukan sifatmu seperti ini, ya. Dan apa yang ingin kamu sampaikan terhadap kondisi ini, ya. Begitu misal pegang dada, ini nggak nyaman contohnya, ya. Contohnya di situ. Dan mulailah pikiran tadi. Tadi ada yang kembali lagi di tahap awal. Mulailah tadi amigdala ini lempar ke korteks. Ya, korteks mulai ada layer pikiran, mulai ada internal movie di situ. Oke. Perasaan ini yang muncul, internal ini muncul bisa secara acak ya. Ya. Ini relate ke apa? Kondisi ini relate ke kondisi apa ya contohnya? Apakah misalnya jatuh dari motor entah kondisi melihat ketegangan misalnya melihat teman sakit atau apa misalnya kondisi gitu. Misalnya contoh melihat teman sakit dan kondisinya menjadi sesak di dada gitu ya. Tiba-tiba pada saat hening diam, oke. Okay, itu langsung pikiran internal tubuh kita menuju ke satu kondisi tertentu. Oke, kita mengingat kondisi itu. Setelah kita mengetahui kondisi tadi itu, ketakutan itu tadi, atau masalah apapun itu, atau emosi apapun yang hinggap di situ tadi, mulailah kita, ibaratnya self-talk bertanya pada diri Anda sendiri. Kalau misalnya biasanya di hipnoterapi ditanya, oke, saya merasa ketakutan, skala dari 1 sampai 10, ketakutan ini ada di angka berapa? Gitu ya. Berarti itu langkahnya yang keberapa itu? Pada saat sudah mengetahui di situ, oke, saya merasakan ketakutan, kita nilai ketakutannya ini dari 1 sampai 10 ada di angka berapa? Misalnya takut terhadap penyakit, takut apa? Takut misalnya takut emosi kesal terhadap orang lain, emosi kesal biasanya contohnya kesal ke orang lain itu misalnya membuat sesak di dada. Begitu internal movie-nya mulai memunculkan relate kepada kondisi tertentu, oke, saya saat ini merasa kesal terhadap si Anu, atau saya merasa sedih terhadap kondisi teman saya. Oke, mulailah dikasih skalanya dari 1 sampai 10 berapa. Ini dibutuhkan kejujuran pada diri Anda sendiri. Perasaan emosi apa itu. Dan pada saat emosi ini sebenarnya sudah relate terhadap kondisi internal movie ini, mulailah kalau misalnya nggak
terikat dengan satu metode ya. Ada metode yang tipenya itu adalah tapping. Ya, oke. Okay. Misalnya ada emosi ini di tapping. Saya merasa kesal terhadap emosi ini, ketakutan ini, dan saya melepaskannya. Contohnya kayak gitu ya. Saya lepas, saya ikhlas. Gitu contohnya ya. Bisa dengan tapping ya. Tapping ini adalah tapping ini interupsi. Kenapa tapping ini digunakan adalah sebuah interupsi kinestetik terhadap apa yang Anda pikirkan, ya. Kalau misalnya Anda tahu EFT itu seperti kondisi ketukan tadi, ya. Ketukan di dahi, ketukan di bibir, pipi segala macam. Ini kenapa? Anda diminta membayangkan kondisi itu dan mengetahui kondisi emosi Anda itu. Pada saat Anda memikirkannya dan Anda dilakukan intervensi secara kinestetik, otomatis emosi yang ada melekat dalam kondisi itu namanya mungkin saja rusak. Ya. Tidak melekat. Jadi emosinya rusak. Pada saat Anda memikirkan, kayak Anda sedang berpikir, dikagetin. Hey, gitu ya. Dan pada saat Anda berpikir seperti itu, emosi yang melekat terhadap memori itu otomatis ya rusak, dirusak gitu. Ini namanya somatic mind signal. Pada saat Anda memikirkannya dan relate di misalnya di bagian tubuh Anda memikirkan kondisinya. Ya. Pada saat memikirkannya itulah di ya, Anda berpikir Anda diinterap. Ini makanya tadi pernah saya bahas di sesi awal yang kelas yang dulu yang ke Bu Tina mungkin ya. Pada saat Anda memikirkannya, pada saat Anda merasakan tubuh Anda nggak nyaman di mana, Anda ini kondisinya relate ke apa? Berhubungan dengan kondisi apa? Apakah apa atau ketakutan atau emosi atau apa? Dan kondisi ini diketuk pada saat Anda berpikir dan diketuk sampai emosinya turun. Dan waktu pada saat itu juga disebutkan kayak boleh bebas. Ini boleh afirmasi, mantra, ataupun apa. Saya merasakan emosi terhadap, misalnya contohnya, terhadap penyakit ini, dan saya melepaskannya dari tubuh saya. Gitu ya. Saya merasa emosi terhadap ini, dan saya melepaskannya di tubuh saya. Ketuk sampai emosinya mereda. Udah merasa mereda, cek lagi kondisinya ada di mana. Ada di angka berapa. Itu dengan cara kinestetik. Tentunya saya jabarkan di sini, saya nggak terikat dengan satu teknik tertentu ya. Bisa juga kondisinya pada saat Anda, misalnya psikosomatis ataupun apa, rasanya tadi somatik merasa nggak nyaman, Anda bisa pegang di dada atau gini. Oke, tadi kembali lagi di sini. Saya, dada, saya tahu engkau ingin memberikan perhatian kepadaku, dan aku berterima kasih kepadamu telah ditemani sepanjang hayatku. Oke. Pada saat ini, kamu mungkin saja ada mempunyai emosi tertentu. Dan mulailah di situ kata-katanya jadi sebuah ya afirmasi ataupun apa itu. Boleh afirmasi, mantra, atau apapun itu sebenarnya beda-beda tipis. Kata clue-nya adalah, walaupun saya merasa ada ketakutan dalam diri saya terhadap sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu, aku menerima diriku apa adanya demi kehidupanku hari ini dan yang akan datang. Dan aku lepaskan semua emosi ini, aku ikhlaskan hanya kepadamu ya Tuhan. Ya. Ini yang saya gabungkan dengan pertama compassion ya, yang bagian yang terakhir kemarin compassion. Walaupun aku merasa
ada perasaan kurang nyaman berkaitan dengan memori ini, aku melepaskan semua emosi ini dari tubuh dan pikiranku. Dan aku ikhlaskan perasaan ini hanya kepadamu ya Tuhan. Habis itu sudah dicek itu, mulai konsentrasi ke nafas. Misalnya contohnya, sama tarik nafas, buang nafas yang lalu. Bayangkan emosi Anda keluar lewat nafas Anda tersebut. Dua, tarik nafas. Hembuskan lewat dari mulut lagi. Bayangkan emosi Anda semakin lama semakin ringan dan nyaman. Tiga, tarik nafas. Hembuskan lagi, semakin lama semua emosi Anda semakin ringan dan nyaman. Empat, tarik nafas, hembuskan. Semua emosi yang berkaitan dengan masalah Anda sudah hilang sama sekali. Lima, tarik nafas, hembuskan. Anda merasa jauh lebih nyaman terhadap tubuh dan pikiran Anda. Enam, tarik nafas, hembuskan. Semua masalah emosi Anda sudah hilang lenyap dan Anda sudah ikhlas. Tujuh, tarik nafas, hembuskan. Delapan, sembilan, tarik nafas, hembuskan. Dan sepuluh. Dan pada saat itu, bayangkan semua emosi yang Anda pikirkan tadi keluar bersama hembusan nafas Anda sendiri. Ya. Ini pada saat Anda sudah mengenali dan Anda bisa, di sini kondisinya adalah Anda membayangkan sebagai sebuah emosi yang dilepaskan. Sebuah bentuk seperti apa ya? Analogi misalnya contohnya terhadap hembusan nafas mengembuskan asap hitam dari tubuh Anda. Dan asap hitam itu dilambangkan sebagai sebuah penyakit, bisa juga. Ataupun asap hitam itu dilambangkan sebagai sebuah emosi, bisa juga. Begitu dihembuskan, Anda bayangkan semua apapun emosi itu sudah keluar dari tubuh Anda. Di sini, pertama, begitu Anda lihat, ini ada butuh kejujuran dari Anda sendiri. Dan Anda bayangkan untuk melepaskan emosi Anda di situ. Begitu. Dan apabila sudah selesai, buka matanya, cek lagi emosinya dari mana. Ini bisa dibantu juga dengan kayak kemarin, mungkin saja ada Bu Tin mendengarkan mungkin sebuah musik meditasi, musik yang nyaman. Bisa juga musik meditasi, bisa musik bentuk musik apapun juga. Atau saya sebenarnya nggak terikat dengan satu bentuk kondisi tertentu, ya. Harus musik meditasi, enggak. Makanya saya lebih suka gini. Kalau misalnya lagu Halo Halo Bandung itu membuat Anda gembira, lakukan itu. Gampang kan, simple ya. Atau misalnya Anda bisa mendengarkan lagu Love Me Tender, Anda bisa merasa bahagia, lakukan itu. Bebas. Ya. Bukan, saya nggak bilang terikat, saya nggak selalu bilang terikat dengan kondisi. Anda mesti meditasi dengan bunyi 432 Hz. Nggak juga. Mungkin saja itu ngebantu. Tapi saya lebih suka feel yang terhadap itu. Misalnya Anda tahu salah satu lagu yang membuat Anda gembira apa? Anda bisa putar itu dalam kepala Anda sendiri mungkin. Lagu apa yang misalnya yang cocok? Bebas. Balonku Anda 5, Anda bisa gembira, bebas. Setelah itu ya. Anda bisa lakukan lagu Hello Lionel Richie bisa diputar, Anda bisa merasa nyaman, bebas. Makanya kalau misalnya Anda lakukan itu, Anda ya apa yang nyaman buat diri Anda, karena Anda yang merasakan. Bukan orang lain secara generalisir, itu terpaku untuk dengan kondisi ini, itu selesai dengan kondisi ini. Walaupun ya sebenarnya ada penelitian ya, dalam bentuk frekuensi tertentu itu bisa menyelesaikan masalah tertentu. Ya bebas juga. Gitu. Yang saya garis bawahi di sini adalah, pada saat Anda melakukan ini, ya nggak perlu. Anda mesti merasa terpaut, diharuskan dengan kondisi ini. Itu kayak attachment namanya. Misalnya contohnya, apabila saya mau healing, saya mesti pakai genta, saya mesti pakai gong, saya mesti pakai
singing bowl. Kalau misalnya nggak ada gimana? Kan repot. Jadi apapun yang ada dalam diri Anda yang dekat di situ ya dipakai. Kalau nggak ada singing bowl nggak perlu. Anda harus beli singing bowl atau musik kondisi tertentu seperti itu. Nggak juga. Saya di sini ibaratnya sering mengajarkan jangan sampai Anda melekat dengan kondisi tertentu. Ya, ya kalau misalnya di situ kalau misalnya nggak ada materialnya di sekeliling Anda ya nggak perlu gitu. Tapi kalau materialnya ada ya gunakan. Simple kan? Kalau misalnya Anda misalnya lagunya oke, solfeggio ataupun apa di 730 segala macam gitu ya. Oke, kalau ada silakan gunakan. Tapi kalau nggak ada ya jangan melekat dengan kondisi itu, ya. Jadi ini kaitannya dengan tadi emosi, ya. Pertama Anda feeling grateful dulu, terima kasih dulu, terus tanyakan ini berhubungan dengan apa, ya, dengan berhubungan dengan emosi apa. Yang kedua, terus tiga, cek emosinya ada di skala berapa, 1-10, lalu Anda terima keadaan itu, diterima. Habis itu, setelah itu, Anda lepaskan emosi itu. Ya. Anda terima, Anda lepaskan, boleh dengan tadi tapping, boleh dengan nafas, boleh dengan apa aja. Ataupun Anda boleh ditambahkan dengan suatu bentuk lagu tertentu juga terserah. Bebas. Ya. Ataupun saya lebih suka apa yang Anda suka itu lakukan biasa. Ataupun dalam pikiran Anda, Anda suka membayangkan kondisi kenyamanan Anda mungkin di gunung, di pantai, di luar negeri, di mana, di suatu tempat yang indah. Anda bisa membayangkan itu. Dan ingat, kembali lagi, segala sesuatu yang ada kita terima itu melalui apa tadi? Fakok. Hipnoterapi itu menggunakan semua kondisi keadaan itu visual, ya, auditory, kinestetik, gustatory, olfactory, semua lima tadi, ya, fakok, visual, auditory, kinestetik, olfactory, nafas, penciuman, gustatory, lidah. Anda boleh kalau mau ditambahkan gustatory itu penciuman boleh dengan scent tertentu. Mungkin Anda suka sage atau palo atau bau-bauan tertentu, Anda bisa lakukan di bakal itu atau di pada saat meditasi digunakan itu. Tergantung Anda lihat Anda lebih nyaman dengan kondisi apa. Begitu. Ada pertanyaan? Oke, teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin summary dikit. Tadi pertama kali tentu kita mengenali ya bagiannya yang tidak nyaman, iya, itu. Mengenali. Jadi kita semacam body check ya. Kita body check body dulu. Check. Betul. Jadi segala sebab pasti ada, segala akibat pasti ada sebabnya. Ya kan? Jadi kita akan bertanya, betul, dan bercakap-cakap dengan bagian tubuh yang tidak nyaman itu, yang this is itu, yang dizzy itu, yang this is. Sehingga apa sih yang sebenarnya aku ini atau apa gitu ya. Jadi kita dari situ, baru kita gimana selanjutnya, bro? Kita bikin skala. Oke. Okay. Ya, emosinya dari berapa? 1 sampai 10 ada di berapa? Ya, lalu sudah body kita, check. Ya. Lalu sudah, kita artinya ya, kita acknowledge ya the pain itu ya. Iya, betul. Betul. The pain itu kita acknowledge, lalu setelah itu kita accept ya. Iya, accept. Walaupun aku merasakan ketakutan, walaupun aku merasakan ketidaknyamanan, tetapi aku titik-titik ya, gitu ya. Iya, menerimanya dan aku ya, bersyukur atas itu ya. Iya, boleh. Iya, betul. Habis itu dilanjutkan dengan tadi boleh karena pikiran yang masuk dalam tubuh kita, semua dalam tubuh kita itu bisa boleh kinestetik, boleh visual, boleh auditory, terserah, bebas. Jadi boleh dengan nafas pun,
juga bebas. Jadi kinestetik boleh diketuk-ketuk, visual dengan cara santai dan membayangkan, ya, membayangkan emosi itu keluar dari tubuh Anda, ataupun bisa dengan auditory, dengan suara tertentu, musik tertentu, ataupun apa. Atau dengan olfactory, dengan bau-bau senter tertentu, misalnya pakai sage, pakai apa, pakai jeruk atau apa, bebas. Gitu. Mm-hmm. Yang kalau gustatory, repot di lidah. Masa sambil makan kan enggak juga. Sambil nyicip dong. Gitu ya. Sambil sediain gula sama garam gitu di depan. Iya. Jadi terima, tarik nafas, yang gampangnya paling gampang yang diajarkan sama semua orang, mungkin sadari nafas, tarik nafas, hembuskan lewat mulut, tarik nafas, hembuskan lewat mulut. Ya. Begitu. Ada pertanyaan? Halo, bro. Hai. Yes. Tappingnya itu tapping gimana? Tappingnya bebas atau bagaimana? Tappingnya pada saat lu ini, pada saat lu hening. Aduh, kok mati. Halo? Pada saat lu hening, lu rasakan tubuh mana yang butuh perhatian lebih dari lu. Misalnya ada di dada, di kaki, ya. Di kaki misalnya pegel, sakit. Nah, bisa ucapkan, oke, terima kasih kaki, telah mengirim sinyal, telah mengasih tahu pada diriku untuk diberi perhatian. Terus, pada saat tapping ini relate-nya kaki sakit kepada mana? Relate-nya terhadap emosi apa? Misalnya contohnya ke jatuh, ataupun terkilir, ataupun apa. Jadi tapping-nya pada saat di somatik ini ada di seluruh bagian tubuh, pada saat tapping-nya dikenali bagian tubuh mana yang nggak nyaman. Gitu. Orangnya ngilang. Begitu. Nih, sambil nunggu Bro Sandy-nya balik. Nih, Bro Robi, kemarin kan kita sudah bahas beberapa hari lalu kan, dikit ya. Kita sudah singgung dikit. Ya. Ini kan yang tadi kita lakukan ini, teknik-teknik ini kan dalam rangka kuratif kali ya. Jadi sudah ada ketidaknyamanan dulu, baru kita tapping atau apalah ya gitu ya, atau kita lakukan apa. Nah, yang kemarin juga pertanyaannya sama yang kemarin kita udah pernah singgung, yaitu bisa nggak yang dari kuratif ini kita ke preventif misalnya? Bisa. Karena kita bisa di work from home lah atau apa, kan kita kan dalam tanda petik terkurung di rumah ini, tapi kita kan membutuhkan daya tahan tubuh kan, terutama mungkin paru-paru kita akan bertambah kuat atau apa, kita bisa nggak berdamai atau ngobrol ya dengan bagian-bagian tubuh kita ini bahwa, hai, aku butuh kamu jadi kuat ya, kita bareng-bareng ya, gitu. Iya. Aku harus gimana? Bisa. Kamu kasih tahu aku pasti nanti bisa. Kamu mau diapain gitu. Nah, gimana? Iya. Tindakan ini bisa juga preventif bisa. Mm-mm. Jadi pada saat berdamai misalnya, okay, paru-paru, aku minta kerjasama denganmu untuk lebih segar, lebih sehat, dan menerima semua keadaan ini. Kita sama-sama lewati ya, bisa juga. Ini kan bagian dari self-talk juga seperti itu. Betul, betul, betul. Ya. Bisa macam-macam sih, bisa digunakan macam-macam. Bisa abundant juga bisa, bebas. Enggak macam-macam, makanya kalau ini orang EFT yang di luar, kadang EFT pun bisa dipakai buat menarik misalnya money magnet ataupun apa, bebas ya. Selama orang itu meyakininya. Dan nggak ada hijack di belief systemnya okay dulu ya. Jangan self-sabotage dulu. Kan maksudnya. Iya. Kalau misalnya, gue mau money magnet, misalnya contohnya teknik EFT gitu ya, money magnet dengan tekniknya. Uang datang kepada aku dengan cara yang mudah. Ternyata di dalam pikiran, anjir, besok gue banyak utang. Gue bayarnya pakai apa? Gimana bisa? Kan itu kan kondisinya selesai dulu masalahnya. Nggak bisa tiba-tiba lompat. Makanya saya bilang, orang yang bilang, afirmasi itu nonsen kalau terlalu berlebihan. Ya, kalau misalnya
submodalnya sisa belum ininya masalahnya belum selesai dulu gitu. Misalnya contoh masalahnya dia buat makan buat besok aja susah. Terus minta buat kelimpahan dan uang datang dengan mudah kan repot. Harusnya itu biasanya kan makan. Yang berlebihan biar yang berlebihan begitu kan biasanya conditioning dari orang lain. Iya, itu makanya banyak ya. Iya. Hipnoterapi mukanya harus mengenali kondisi yang kayak gini gitu. Tahapannya nggak bisa lompat, selesai dulu. Ibaratnya gini, kalau misalnya orang nggak punya kerjaan, simpelnya apa? Oke, besok saya mendapatkan pekerjaan, entah dari mana pekerjaan datang kepadaku, dan orang tersenyum melihatku. Gitu. Misalnya kayak gitu ya, simpelnya ya. Nggak tiba-tiba orang nggak punya duit, banyak utang, besok berkelimpahan, uang datang dengan mudah. Nonsen. Gitu ya. Ada putus-putus gak? Halo? Tes? Normal. So, aku putus-putus gak? Normal ya? Enggak normal. Ya, jadi kalau misalnya untuk preventif, pertama gak perlu kenali dulu seperti apa, ada self-sabotage atau apa, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan pikiran sendiri, seperti apa. Makanya saya bilang kalau misalnya buat mengembangkan itu sebenarnya semuanya punya tahapan. Seperti kalau misalnya saya ada orang seorang atletik gitu, seorang olahragawan gitu ya. Saya nggak bisa menaikkan kapasitas paru-parunya 100%. Nonsen, nggak mungkin. Tapi saya bisa trigger dia naik 20%. Semuanya ada jangkanya gitu. Mungkin saja bisa naik maksimal apa? 50%. Gitu ya, nggak tiba-tiba membalik keadaan saya merasa sehat itu jadi cuma false memory doang, bohong gitu. Tapi ya, dinaikkan bertahap. Gitu. Ya sama orang kalau lagi nyelam di laut dalam tidak mungkin tiba-tiba naik ke atas kan bisa meledak. Iya gitu. Betul, bisa meledak gitu. Harus dekompresi dulu, dekompres dulu. Jadi kalau misalnya makanya acknowledge itu penting. Misalnya ini, saya berdamai dengan paru-paru saya berdamai dengan tenggorokan saya. Itu yang penting. Ya mungkin yang kayak gini yang malah preventif ini yang kita butuhkan pada dalam kondisi sekarang ini kan. Betul, dan ini betul. Juga menambah PD kita kan sebenarnya betul. Kan. Kita menambah betul. PD, kita merasa jadi tentram, malah artinya anxiety dan fear itu pelan-pelan udah jadi ngilang kan gitu. Betul, jadinya. Persis. Makanya tadi yang siapa Niken tanyakan ya, termasuk masalah kayak gitu, udah kenal ya tahu masalahnya apa. Oke, saya merasa, misalnya contohnya, saya nggak merasa nggak berdaya, saya nggak merasa apa, saya merasa tertekan, diam di rumah aja. Saya merasa pusing, nggak bisa ngapa-ngapain, terima itu dulu. Sebelum nanti efeknya, makan pun bisa terkendali. Benar. Iya, benar ya. Jadi ini kan sebenarnya kompleks ya yang saya bilang dari awal ke sini kan itu. Jadi begitu kenal terkenal oke, saya emosi malam-malam makan enggak dipakai tenaganya tapi saya makan. Gitu ya. Gitu. Terpendam mau jajan tapi enggak bisa jajan. Betul. Tapi kalau kita happy-happy aja, enak-enak aja, kita makan itu bebas-bebas aja, nggak usah pusing. Ya, karena kan kita masih bisa kurus. Kalau mati, iya, betul. Karena kita gini, yang tertekan juga karena kita terlalu pusing terhadap labilisasi orang lain. Kita makan, kita bakalan gendut. Terus kita gendut, kita apa? Kan gitu ya? Enggak sih, kalau gue baju pada nggak muat, ribet kok. Iya. Kan ada duit tinggal beli. Jangan ya kan? Nanti nggak ketahuan total lebar. Ya kan gitu ya. Ya kalau misalnya rasanya tidak nyaman, terima ketidaknyamanan itu dan dilepaskan. Gitu. Diterima dulu okay, dan dilepaskan. Yeah, thank you. Gitu. Jadi kalau misalnya emosi nih, gue jadi makan mulu. Iya, gue emosi ya. Gue sadar. Kenapa gue makan mulu ya? Gitu ya.
gitu ya. Tapi enak gitu kan. Iya, tapi kalau misalnya nggak jadi masalah nggak apa-apa. Iya, semua ini kan jadi masalah karena kalau dipikirkan jadi masalah. Benar, oh iya, Bi, mau nanya satu dikit. Kalau misalnya kan tadi lu contoh di bagian badan ya. Kalau sekarang ya, kita di bagian kepala, terus kepalanya kita ketok-ketok juga bisa pakai sistem itu. Kan gue bilang ada berbagai macam cara. Semua informasi kita terima lewat apa? Fako, ya. Kalau ketok-ketok itu intervensi melalui kinestetik. Ya. Okay. Boleh diurus-urus kan? Boleh diurus-urus. Diurus juga boleh. Oh iya. Diurus-urus juga boleh. Okay. Bisa juga dengan visual. Misalnya dengan visual, bayangkan misalnya pusing kepala. Itu ada mungkin ada asap hitam yang penuhi kepala dan bayangin keluar dari lewat nafas. Mau dibantu elus dengan cara virtual nggak? Jadi gampang. Nggak bikin kenyang kok. Coba dibayangkan. Karena saya nyari yang bikin kenyang. Pasien gue disuruh bayangkan, gue mesti lihat tipenya seperti apa dulu. Dibayangkan aja, selesai kok. Tanpa caranya gue ngomong begini gitu, selesai kok. Misalnya, gue mumet. Itu bagian dari remote healing ya. Gue mumet dari kayak gini, gue mumet misalnya contoh, ini gini. Oke, apa yang dirasakan, lihat kepala bentuknya apa gitu ya. Harus bayangkan diselesaikan dengan apa. Gitu. Jadi visual, boleh dengan visual. Boleh dengan auditory tadi. Ya. Visual dengan membayangkan. Auditory dengan mendengarkan musik, lagu, atau apapun. Saya nggak terikat dengan melekat dengan kondisi musik healing atau apapun. Makanya saya suka bagian internal pikiran saya kalau misalnya berpikir lagu, ya makanya saya suka orang di balik ini saya mungkin lucu-lucuan, itu sebenarnya ada makna yang mungkin saya malas buat ngejelasin sama orang lain. Misalnya contohnya, lu suka lagu, apa sih lagu lu, misalnya contohnya, zaman lu. Misalnya, gue terkesan sama lagunya Milli Vanilli. Nah, cocok ya, misalnya contohnya Don't Forget My Number. Itu merasa lu asik, lu nyanyiin itu juga bebas. Terus ini, ya, kalau misalnya gini ya, kan orang bisa nih, serangan atau rasa gak nyaman di bagian tubuh itu kan berulang, ya kan? Ya. Berarti kan tadi dibilang kan harus mengenali bagian mana yang gak nyaman, ya kan? Habis ya. Itu kan, nggak nyaman ini kita kenalin dong karena apa gitu ya, betul ya kan? Betul, berarti betul. Sometimes itu nggak bisa selesai dalam satu kali melakukan ya kan, kadang kalau lagi kenceng-kencengnya kita malah nggak bisa mikir kan itu dari mana ya kan, betul, terus betul. Besok dicoba lagi apa gitu, boleh iya boleh okay. Bebas. Terus abis itu berarti ini harus dilakukan secara kontinu sampai kita benar-benar merasa bisa rilis, berdamai dengan masalah tersebut ya. Masalah it means, tersebut. Berarti kita juga harus agak disiplin ya untuk ngelakuin hal itu ya. Betul bisa. Kalau misalnya merasa makin lama kan treatmentnya kan makin ini, makin naik levelnya. Begitu lu pertama nggak bisa kenalin. Kedua udah bisa, kedua lu udah tahu ada di sebelah mana, ketiga lu udah bisa lihat dengan emosi sebelah mana, nggak tiba-tiba lu tahu di sini okay, Robi nih yang ngajarin kayak gini gitu, nggak juga gitu, tiba-tiba lu jadi ahli dengan kondisi tahu kayak itu tadi pertama lu kenalin, siapa tahu kedua, tiba-tiba kekirim insight. Terus kedua yang kedua lu udah mengenali, yang ketiga lu udah bisa ngelilit terhadap suatu emosi tertentu ya, kondisinya kayak gitu. Dan gue bilang ini sebagai kondisi adalah pertolongan pertama ya gitu ya. Kalau layernya kebanyakan, orang mesti ketemu yang expert atau berpengalaman. Karena ya, kalau udah deep ya. Ya, mesti digali kemana. Kadang kita sendiri pun gue nggak punya ide sama apa. Begitu tahu gini, biasa ini lompat ke sini, ini ke sini. Ininya tiba-tiba gue bisa kasih pertanyaan yang bisa-bisa tepat menusuk ke dia. Ada ini enggak? Oke, okay. Oh iya, ini. Begitu dia tahu, ini ada masalah di sini, itu lapisan-lapisannya bisa diselesaikan satu-satu.
Jadi kalau misalnya jangan merasa menyerah. Kalau misalnya satu nggak selesai, bisa jadi emosinya tadi ini ada lapisan-lapisan tertentu. Nah ya, ini yang biasa orang datang ke hipnoterapi gitu ya. Iya. Iya, masalah datang misalnya kadang-kadang itu kan bukan kulit ya masalahnya ya. Iya. Jadi kayak lu butuh proses kan untuk benar-benar betul tahu intinya dari mana kan. Iya, kadang-kadang juga gini Ken. Begitu kita kasih hipnoterapi ke orang, ini masalah selesai. Yang ditanyain awal tuh udah selesai, tapi tiba-tiba yang kedua dia pengen lagi yang lain. Padahal sih nggak ada hubungannya dengan ini. Yang tadi kan udah, harusnya kan kayak gitu. Ya bisa ke trigger yang lain kan maksudnya. Bukan ke trigger. Oh enggak. Kalau emang karena beda keenakan. Emang keenakan gitu. Bukan ke trigger. Ibaratnya gue bayar lu mahal-mahal. Ini selesai juga dong. Jadi ya, ini kadang gini. Ini mintanya satu berhenti ini gini merokok, tapi boleh dong sekalian kapasitas paru-parunya dinaikin, boleh dong jadi ini, boleh dong jadi ini. Ya ampun. Itu judulnya bonus. Iya. Dan yang perlu ditekankan pada saat masalah satu selesai, ingat yang waktu masalah pertama selesai, itu yang sebenarnya dijanjikan masalah itu sama-sama kita selesaikan. Kadang ada pasien datang, gue ini, ya. Boleh sih, bagus sih kalau misalnya buat masalah lain lagi bayar lagi. Kan gitu ya. Jadi iya kan masalahnya berbeda. Permasalah ya, bukan berjam. Bukan permasalah. Kadang gua beresin hampir satu itu gua beresin lapisan semuanya, tapi jangan sampai masalah yang atas awal udah selesai dan memikirkan satu masalah ini belum selesai dan merasa orang itu ikut juga bertanggung jawab terhadap masalah yang belum selesai itu. Paham maksudnya ya? Ini masalah gue selesai yang ini, ada lagi yang ini. Ini selesaiin juga dong. Gitu. Jadi maksudnya curcol ya? Curcolnya terapis. Maunya paketan gitu. Oh, kacis terusan kali. Maunya kacis terusan. Iya kan, kita kan jadi, ini bukannya responsibility gue loh. Ibaratnya satu masalah aja selesai syukur loh gitu kan. Kadang kalau orang bikin ada yang udah kemana-mana nggak selesai, tapi ini. Itu ada curcol. Begitu satu. Berhenti merokok. Oke, tambahin lagi yang lain misalnya. Soalnya. Ya, gue sih asal masih dalam kondisi ini masih gue terima lah. Gitu. Baiklah. Makasih kakak. Sayang sekali partisipannya. Soalnya partisipannya nggak punya masalah fear kayak ini. Padahal sih ini ketakutan orang sakti. Isinya orang sakti loh. Ini koneksi makin lama makin nggak stabil loh ini. Iya. Padahal sih ini. No problem ya. Iya. Padahal sih soal seperti ini. Yang sebenarnya gue malas sharing sama orang lain karena gue malas ditodong untuk apa ya ibaratnya jelasin dong kayak gini kan ribet karena nggak ada ini ya gitu ya, tapi sayang sekali ya dilewatin kalau misalnya kondisi ini bisa digunakan buat orang lain dan diri sendiri gitu. Jadi bukan aja buat diri sendiri, mungkin saja kalau misalnya diulang lagi ataupun apa, lu bisa gunakan ini buat ya orang kan, lain mungkin. Ya kayak lu bilang kan, pertolongan pertama kan. Iya. Ya kan, jadi, kan pada saat, kalau kan ada orang yang mudah banget untuk ke-trigger jadi anxiety kan. Iya. Nah, dia harus belajar hidup dengan kebiasaannya itu kan. Artinya betul. Dia harus mulai mencari bagaimana supaya hidupnya lebih nyaman. Betul. Ini kan bisa dan, jadi salah satu sistem kan untuk betul. Memperbaiki. Dan nggak semua orang perlu kayak gini, Ken. Iya, kadang betul. Orang drowning dengan masalahnya sendiri. Ada yang suka, semakin dia tenggelam, dia menikmati. Persis. Dia kadang menikmati. Gini, kadang juga
masalahnya bukan untuk diselesaikan, hanya untuk didengarkan. Diratapi, kan capek. Terus dicurcolin ya. Kan capek ya. Gitu. Masalahnya bukan buat diselesaikan. Tapi, gak apa-apalah, yang penting bayar. Iya, iya. Itu ini yang terjadi di mungkin aja di luar atau apa gitu. Ibaratnya kalau misalnya masalahnya hilang, bingung mau ada masalah apa lagi. Dan rindu sama masalahnya itu sendiri. Kan repot ya. Ya, jadi, repot ya. Jadi intinya punya lah, kok malah hilang. Ini. Si Koko ya. Intinya, Koko kayaknya pindah dimensi. Nih, internetnya mulai nggak stabil jam-jam segini. Iya. Ini intinya pindah, apa punya masalah adalah sebuah comfort zone. Iya, ada juga yang seperti itu. Ada juga begini, ada yang fanatik juga terhadap orang gitu ya. Ya, ibaratnya ada pasien bawa anaknya udah berapa sesi, masalahnya udah selesai semua gitu. Pas ditanya, Bu, Ibu datang sini apalagi masalah yang diselesaikan? Kan udah. Ini udah. Iya, apalagi ya. Kata repot ya. Kangen. Iya. Kalau gitu, kalau misalnya gue mau ini, oke, kita ngobrol, sesinya tetap kecas sama ya. Kan gitu. Iya. Lo gak mungkin gitu, karena lo ada pisces, pissesnya kuat. Iya, makanya. Karena gue lihat gitu, kasihan juga gitu kan. Gitu. Gue pengen ya masalah orang ya jadi kondisi selesai. Makanya di situ yang kita ngomong ya komik ya. Pisces gue mungkin aja di 12 ya. Pisces sama moon gue ada di 12 ya. Wah, baiklah kalau gitu perumahannya Robi nih kayaknya. Terus kita datang ke tempat Robi. Robi di terapi dong. Robi siapa lu? Makanya gue bilang, gue selalu gini. Gue sharing gue orangnya kalau misalnya kadang ini gue datang orang datang kadang gue secara orang kayak teman datang atau apa sharing gue tuh nggak ada terstruktur seperti apa gitu ya, tapi mungkin aja gue bisa ceritain ini mungkin saja yang mungkin ada wow momennya di situ gitu ya. Ya tapi kalau gue membentengi kondisi itu ke orang lain. Ya, kalau misalnya ini, makanya gue bilang, gue punya penghargaan sama diri gue sendiri, dong. Gitu ya. Ibaratnya ya, penghargaan sama... Kan profesional. Kalau misalnya ngomong banyak, contohnya di awal-awal terapi, mungkin aja kasihnya bisa ini, gitu. Tapi, ibaratnya lo ketemu dengan kondisi yang sudah berpengalaman kayak apa gitu ya, bukannya ini gitu ya, bukannya meninggikan diri sendiri, tapi supaya feeling kekitanya kita menghargai kemampuan kita sendiri gitu di situ. Nah itu kan yang selalu diajarin Koko juga ya Ko ya. Iya. Apa-apa, gimana? Ya harus ada penghargaan kalau memang kita sudah melakukan pekerjaan itu sebagai suatu profesional. Sayang banget ya, termasuk. Iya kan? Iya, termasuk. Ya kalau enggak kita enggak menghargai diri kita sebagai profesional. Iya, betul. Iya, makanya gue kadang kalau gue tuh ya tipenya kayak gitu ya. Kadang kan termasuk self-worth. Ada insight ngomong apa gitu ya. Kayak enggak tahu ya, kayak si Lisa juga pernah ngomong, ya pun nyampein kayak gitu awalnya kayak apa gitu ya. Kadang gua ngomong ya lu tuh kadang kayak apa ya, kadang kata-kata orang tuh kadang bisa men-trigger orang lain kayak apa gitu ya. Itu yang iya, misalnya contohnya ya lu dong situ segitu doang gimana mau makan lu, cuma aja. Kayak gitu. Apa gunanya ilmu lu kayak gitu? Kadang gue ngomong sama teman lain yang misalnya belajar ini misalnya, lu punya ilmu kayak gini tapi lu gak pakai, buat apa ilmu lu? Kayak gitu. Ibaratnya kayak gitu. Oke. Okay. Gitu. Teman-teman,
ada lagi pertanyaan mungkin? Sudah cukup puas semua ya, sudah cukup dipuaskan oleh Mbah Robi ya. Debbie, ada pertanyaan? Pak Andoyo? Ada pertanyaan mungkin? Ya, ada. Ira, Jo, sudah apa ya? Apa terlalu jelas? Gimana? Terlalu jelas ya? Apa gue mesti cukup menjelaskan jelas dengan gantung-gantung? Hah? Apa mesti menjelaskannya dengan gantung-gantung dulu biar ada pertanyaan? Kalau saya memang pernah ikut kelas-kelas hipnoterapi, jadi cukup tahu ya. Jadi memang ternyata standardize-nya memang seperti ini gitu loh. Iya. Terima kasih banyak loh untuk besok gantian Ira yang ini ya. Sharing. Kalau okay. Dan kenapa waktu kemarin ya, kemarin di awal gitu ditodong sama Komaik. Okay, ajarin dong secara singkat tipenya kayak apa. Tipe yang kayak gue itu nggak suka menjelaskan tiba-tiba muncul dalam kondisi ini. Ininya sebabnya itu nggak tahu asalnya dari mana. Kenapa gue bawanya dari sini, gitu. Asal-usulnya dari sini, ininya ke sini, ininya ke sini. Ini mesti ada. Kalau misalnya gue buat kelas ini harusnya jadi kelas satu hari penuh gitu. Dari awalnya ini gimana? Mungkin aja pertama orang sebab dulu kenapa datang sini, kenapa mengenali, kenapa reaksi kimia di otak seperti apa, kenapa muncul kondisi seperti ini apa, apa layer emosi, apa internal movie, balik lagi gimana sebab ini menimbulkan muncul sesuatu. Harus bagaimana menyelesaikan sesuatu tersebut. Jadi enggak tiba-tiba ada di akhir sebelah mana ininya munculnya seperti itu. Ya Kak, dan sebenarnya kalau mau dibahas banyak banget ya, relate-nya banyak banget gimana. Dan kalau misalnya dibahas kan kalau jadi global dan kalau di kita ini ngebul nanti otaknya ngebul. Ya, yang gue omongin aja juga yang gue omongin aja juga mungkin nggak tahu itu apa, itu kelenjar hipotalamus seperti apa, talamus seperti apa, amigdala seperti apa, nanti kalau misalnya mengaktifkan kelenjar timus di mana, pituitari di mana. Hampir sama sih Mas ya. Robi, kemarin aku ikut belajar BARS ya. Nah, itu juga hampir sama yang diaktifin, tapi semuanya dari daerah kepala. Iya, bahas sama siapa Bang Fena? Next yang jaga yang sharing di sini. Yang sharing next di. Bahas sama siapa? Barsnya waktu itu aku sama teman-temanku Yofi, tapi dia belajarnya bukan sama Fena, tapi sama yang cowok siapa sih dokter? Lupa namanya. Iya. Itu Jo juga jago BARS tuh, suruh buka kelas. Jadi berdua nih kayaknya. Kalau gue, kenapa gue menjelaskan sebenarnya munculnya dari apa, nggak tiba-tiba, lu solusinya seperti apa? Jadi kalau misalnya ada emosi, contohnya, okay, ini emosi mekanismenya kayak gini loh. Ini dari sini ke sini-sini, ini cuma reaksi kimia dari otak loh. Dan sebenarnya gue bisa interrupt di situ, gitu ya. Dan gimana cara misalnya gue, kenapa dari sini itu bisa mengaktifkan kondisi yang lain? Kenapa is bisa menjadi disease, gitu ya? Kenapa yang dari tadi nyaman jadi ketidaknyamanan, gitu ya? Penyakit atau gimana? Itu penjelasannya ya, mesti ada runtutannya seperti apa, begitu. Oke, sip. Oke, waktu sudah menunjukkan 17.40. Ya. Sinyalnya suka jam-jam segini sinyalnya suka naik turun ya. Oke. Mungkin Bro Robi ada closing? Sekalian ya. Ini promo hipnoterapi Pondok Indah. Ya. Mudah-mudahan sedikit dari ya ilmu pengetahuan gue yang mungkin sedikit ini, bukannya maksud gue menggurui, bukannya maksud gue bertindak sebagai menjelaskannya dari bagian
sebagai jadi dokter gitu ya. Gue cuma seorang hipnoterapis. Gue juga kalau misalnya psikoterapis bukan psikoterapis ini, tapi gue hipnoterapis bukan ini. Tapi semua ini bisa cukup menjelaskan semua pertanyaan yang mungkin yang jadi ada di kepala teman-teman seperti apa. Dan gue orangnya mungkin aja suka belajar. Belajar gue, kadang gue malas baca buku. Ya, kadang sama. Belajar gue suka nanya kayak apa gitu ya. Gitu. Mungkin ini bisa berguna buat Anda. Ya, klinik saya, Hipnoterapi Pondok Indah atau di jakartahipnoterapi.com. Ya, mungkin bisa berguna, mungkin bisa sebagai sebuah pertolongan pertama pada saat kondisi seperti ini. Ya, kondisi yang mungkin saja di bagian sebagian orang jadi ada kurang nyaman. Nah, gitu. Mungkin kalau yang kondisi sekarang kan mungkin nggak bisa ke kliniknya, tapi boleh konsultasi by WA atau by visual video begini kali ya. Dan Mas Robi member get member kan diskon. Kalau tahu harga terapi di klinik gua kan dilihat ya. karena bentuknya itu sebenarnya suatu saringan ya saringan juga gitu ya sebenarnya. Jangan jadi sebagai sebuah sama yang serius-serius aja kan. Anggap sebuah yang enteng karena nilainya untuk terapi juga bukan hal yang murah, orang menganggap hal yang murah buat apa gitu ininya gitu. Gitu. Oke, sip. Jadi teman-teman yang sudah tergabung di Facebook ini, Facebook Sis Divine ataupun WhatsApp-nya Sis Divine ataupun Telegram-nya Sis Divine bisa menghubungi Mbah Robi ya. Pak Robi Zal dari Hipnoterapi Pondok Indah bila ingin further ya untuk consulting ya untuk konsultasi lebih jauh silakan nanti kalau memang membutuhkan profesional advice-nya silakan diatur bagaimana bertemu secara dalam konteks profesional. Jangan lupa bawa kembang 7 rupa. Oke, okay, thank you sekali lagi yang luar biasa untuk Mbah Robi ya. Pak Robi Indah dari Hipnoterapi Pondok Indah. Terima kasih. Kita ketemu lagi setiap hari di acara yang sama ya, di channel yang sama ini dengan password yang sama ya. Karena mulai dari kemarin, Zoom, semua acara Zoom harus pakai password. Jadi ingat-ingat passwordnya 111111 ya, 6x1. Di ID meeting yang sama di sini juga. Setiap hari pukul 15.00. Sedang dipertimbangkan untuk dimajukan menjadi jam 14.00. Tapi nanti ya, belum diputuskan. Besok tetap jam 15.00. Besok siapa topiknya, Pak? Pokoknya keren-keren deh. Tunggu saja. topiknya pasti yang di layar ini bakal bergantian nih kok. Yang di layar ini. Yang teman-teman yang sedang melihat di Facebook ini di siaran langsungnya di Facebook juga ataupun di Zoom ini yang punya produk yang ingin dipasarkan sih boleh-boleh aja ya. Nanti kita tampilkan di sini dalam bentuk iklan yang lewat-lewat ini ya, iklan tayang ini ya. Lewat. Nah, ini sambil ngetenyonya tuh, sampai ngetenyonya. Ya. Ini kebetulan ada nyonya teh nyonya ya. Siap teh Don Kelor ya. Produk baru tuh Don Kelor organik. Iya, ini rata-rata sudah nyobain semua ya, Bu Debbie sama Jangan Ayu. Lupa saya bukan hanya sebagai hipnoterapis doang. Yes. Tapi saya juga sebagai analisa nama geomansi juga ngusil demit juga geomansi nama jadi hipnoterapi juga analisa nama juga kalau di sini kan human design sama ini sama astro kan sama-sama juga lulu ya gitu ya jadi
geomensi mungkin aja ya kompleks, gue belum bisa sharing jauh di situ ya. Kurang lebihnya kayak gitu. Sip. Jadi ini Pak Robi ini, Bro Robi Zal kita ini adalah multi talented ya, jadi multi solution juga ya. Anda punya keluhan apapun hubungilah beliau, oke? Okay? Sampai ngusir demit katanya kok, ngusir demit raja demitnya di sini buka praktek. Oh, kita kan nanti ada kelas demonologi kok, tenang aja. Ya, untuk jadi demonnya datang ke demitnya, kalau ada buka kelas gimana mengusirnya Mas Robi? Ya, tenang aja, udah ada rajanya. Udah ada rajanya. Jagain. Dipelokin satu-satu dijadiin teman tidur, tenang aja. Kalau nggak dikasihin kerjaan satu-satu bagi tugas. Iya. Jangan dimusuhin, ngapain dimusuhin? Jangan diusir-usir. Ngapain diusir-usir? Iya dong. Oke, itu ya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Robi Zal dari Hipnoterapi Pondok Indah. Ini ada info yang menghubungi beliau bila berkenan atau tertarik dengan solusi yang disediakan beliau. Oke, kemarin juga silakan putar di Facebook grupnya kita. Ini di Facebook grup kita. Sebentar. Ya, ini di Facebook grup kita. Ada rekaman-rekaman acara seperti ini dari setiap hari yang beberapa hari yang lalu ya. Kita udah mulai dari awal bulan ya, bahkan dari akhir bulan lalu sampai hari ini. Setiap hari kita nggak pernah putus di acara seperti ini. Bagi teman-teman yang juga yang mau mengisi sharing-sharing di acara ini juga tinggal hubungin saya aja. Tinggal hubungin saya langsung PM di WA. Nanti kita bisa atur jadwalnya masing-masing. Nah, dan juga yang punya produk yang ingin tadi yang ingin numpang tayang silahkan. Oke, jadi kita saling membantu. Oke, itu saja mungkin ya teman-teman. Jadi kita jumpa lagi besok di channel yang sama dengan password yang sama di jam yang sama yaitu jam 15.00. Thank you semuanya atas kehadirannya. Thank you kepada Pak Robi dan thank you atas kehadirannya semua. Thank you, Debbie, Clara, Ira, Pak Handoyo, dan Joe. Thank you. Thank you. Kita jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Thank you. Poin meeting ya.